my presentation slides? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yeah, okay, thank you. Okay. Yeah, this is the logo for weekend class. Okay. Every time you hear the sound, that's when I'm gonna let people to join. Okay. Okay. Yeah. Thank you, Zulfi. By the way, you can review this material later because Zulfi, he's not going to attend, but his robot will attend to record, and he will post in YouTube. So you may review later. Okay. We go back to the slides. Yeah. Adjective order. Okay. I always say, every time you see new words or you see the words, okay, what should we do? We must know the spelling, how to write the words, and after that, we have to know the pronunciation, how to pronounce the words. Adjective, A-D-G-E-C-T-I-V-E, how to read the words. And order, okay, pronounce. After that, we have to know also the meaning. So first one, spelling. Second, pronunciation. The third, the meaning. The fourth, how to use the words. Yeah, because any language that we learn, we must implement, we must use the language for speaking. That's why we learn language. Yeah, I know you are still in college students, or you still college, or school, senior or junior school. And you learn about grammar, and you have a lot of paper tests about the grammar. It's seldom, even rarely, for you to speak in English. That's why I encourage you, I suggest you to join any English groups in any social media, Line, Instagram, WhatsApp, Facebook, okay, and watch YouTube. Okay. Why we should join? Because we have to practice our English, right? You better join the conversation, so practice for speaking, and grammar group, yeah, for the grammar, of course, and vocabulary to improve, gain and enhance your vocabulary, and also for pronunciation, okay? At least, yeah, four groups. Okay, what is adjective? Yeah, that's the first. Adjective is a noun, countable, so it can be adjectives, make it a plural. Okay, we have to pronunciation, we have to accents of how to read the words. UK, United Kingdom, we known as British, and US, United States, we know as American. Okay, but here we see both of them are spelled the same. Yeah, adjective. Both UK and US, British and American, they say this word same. Adjective. And then, yeah, we have to know the meaning. We know the spelling, we know the pronunciation, we know the pronunciation, we try to find the meaning.
a word that describes a noun or pronoun. Okay, so this is the keyword, describe. Okay, that's why adjective is always called describing words. Okay, kata-kata yang menjelaskan, ya, describe, menggambarkan, menerangkan. Okay, to describe what? Noun and pronoun, mostly noun. Yeah, today we focus on describing a noun. Okay, it's one of the four major word classes, along with nouns, verbs, and adverbs. So we have eight parts of speech, eight parts. Okay. If you have joined my class, I taught you about mnemonics. So how to remember, how to recite, how to know the part of speech, the eight part of speech. Say, and pass vacuum pie. And for noun, P for pronoun, A for adjective, and for V for verb. And perfect vacuum, A for adverb, pie, vacuum, C, conjunction, and pie, preposition and interjection. And the first four, noun, verb and adverbs without pronoun, yeah, are with adjectives. Yeah, they are very important in we have to learn, because why? You will find them always in the sentence, okay? So noun is the most, and verb. So if we focus to learn part of speech, two, nouns and verbs, okay? But if you want to add more, add adjectives and adverbs, okay? Now, next. It gives us more information about people, animals, or things represented by nouns and pronouns. Yeah, we know nouns are people, animals, and things. So any people that you know, yeah, the patient, doctor, nurse, teacher, students, baby, man, woman, girl, lady, man, they are people. Animals, yeah, we know lion, tiger, Edward, porcupine, giraffe, elephant, tiger, they are animals. Okay, and things, everything's around us. Yeah, I use my laptop, how about yours? I think some of you use the smartphones. So, phones, laptop, I use also the speaker, okay, the mouse. Table, pencil, paper, book, so things around us. And then, so the adjectives will give more information. Describe means give more information, okay? For what? Yeah, for the noun. So later, for example, we say, take a noun. For example, people, we say girl. Okay, so yeah, it's just a noun, but when we put the article, the term is like a girl, yeah, we know that, yeah, girl, gadis, a girl, seorang gadis. But if we put adjectives, it will give us more information. A pretty girl, seorang gadis yang cantik. A pretty little girl, seorang gadis kecil yang cantik, like that. So that's why we need adjectives, so we can give more information to the nouns. Okay, it modifies or describes features and qualities of people, animals, and things. Yeah, for example, man, man, what kind of man? Happy man, a happy man. Yeah, what is the size? Tall. Okay, a happy tall man. And then you can describe all the things, put the adjectives there for the man. Yeah, features, characteristics. Okay,
about the body characteristics and qualities about the adjectives. They're happy, sad, or good, kind. That's qualities. Okay, we're going to talk about more next. Okay, I make a slide a bit bigger. Yeah, list of adjectives. We can see this one. Yeah, appearance, color, condition, feelings, even bad or good, shape, size, sound, time, taste or touch, and yeah, touch itself, and then quantity, jumla. Okay, appearance. How does the describe the look? Okay, penampilan, the appearance. Adorable, beautiful, glamorous, magnificent, old-fashioned, and then color. Yeah, we know, most of us know the colors, right? Orange, yellow, green, purple, and white. Condition, alive, important, tender, clever, better. Feelings, the bad feelings, clumsy, embarrassed, jealous, mysterious, repulsive. Feelings, the good ones, agreeable, kind, obedient, faithful, delightful. Shape, chubby, narrow, square, curved, straight. Size, large, massive, small, immense, tiny. Sound, melodic, voiceless, quiet, thundering, whispering. Time, ancient, modern, rapid, old-fashioned, early. Taste or touch, delicious, nutritious, fresh, bitter, yummy. Yeah, yummy are the word for delicious. Enak, lezat. Touch, breeze, chilly, boiling, cuddly, cool. Quantity, empty, heavy, numerous, few, sparse. Okay. Now, examples of adjectives that we already discussed before. Yeah, big, small, blue, old, rich, and nice, for example. And these are, excuse me, these are the examples. We're going to read the sample later. Yeah. That, yeah, we use big. That's a big house. We can just say house. That is house. But in English, we usually put article for any countable noun. So that is a house. But to describe, to give more information about the house, we must put adjective there. That is a big house. Horse. A horse. If you want to say like Americans say a horse, but if you want to say British, say a horse. Are kindly kind of silent. So horse, the horse. What type of the horse? What color of the horse? Gray. So the gray house. Look at the gray house. Tails. What kind of tails? Long one. So some dogs have long tails. Okay, she is tall. The easy way to say adjective like this. You say the subject using the subjective pronoun or subject pronoun like she, like she, it, he, and are you, they, we, are you, they, and we. Okay, she, a girl, one woman, a female, it, a thing, an animal, he, a boy, a man, a male, and then she, and are you, they, we, I,
I'm talking now, I, you, in bahasa can be kamu, anda, lu, kalian, kalian is plural, and then they, mereka, we, kami, kita, ya, persisian ulangi lagi, kami, kita itu, kalau persisian bilang gini, we have to learn English, we have to review the lessons that we learn, berarti maksudnya persisian, kita, yang ada di grup ini, yang ada di Google Meet ini, kita bilang kita, termasuk Coach Tian. Tapi kalau Coach Tian bilang, ya, Coach Tian ngomong sama teman sebentar, misalnya gitu, hey, excuse me, we are having a class. Temannya Coach Tian telepon, terus Coach Tian bilang sama temannya Coach Tian, sorry, we are having a class. Maksudnya apa? Kami, temannya Coach Tian nggak ikut belajar, dia lagi di luar, lagi nelfon. Mungkin di mana lagi olahraga, mungkin. Jadi gitu ya, bedanya kami, kita. And then you, kamu, satu orang, anda, lo, gitu ya. Jadi kalau persisian ngomong sama Bu Dili ya, Bu Dili, you have to practice English every day. Ya, cuma ke Bu Dili ya, you. Tapi kalau persisian ngomong ke, cuma you, ke semuanya gini, you guys have to review the lessons after you learn. Berarti kalian, semuanya, persisian nggak termasuk, ya. Itu bedanya ya, jadi ada you singular, ada you plural, tapi penggunaan ke baik kalimat nominal maupun kalimat plural tetap dua-duanya langsung saja, you go, mau kamu sendiri, mau kalian, ya you go, gitu ya. Nah, she is tall, yang kau sedang bilang subjek itu pakai subjek pronoun yang she, dia, you, dewi tadi, she is tall. It is tall, ya mungkin ini jerapah ya, giraffe is tall, kita bisa diganti it is tall, he is tall, ya Mr. Brown is tall, jadi he is tall, Jane is tall, Jane kan perempuan, jadi she is tall, I am tall, tapi kan perbedaannya B to B tadi ya, ketika pasien ngomong she, it, dan he pakai is, tapi ketika ngomong I pakai am. Ya, kemudian Yudewi itu udah pakai R. Jadi persen bilang rumusnya itu C to B Anna, C to B Anna. Ya, C-nya itu subject, subjectnya tadi ya, C-nya Yudewi, to be present itu is MR. Persen bilang SMA, S-nya is, E-nya M, A-nya R, is M, SMA is MR. Anna itu adjective. Nah ini kita belajar juga, ada noun, ada adverb. Kalau non person saya bikin begini, I am a teacher, you are a student, she is a nurse, he is a doctor, yeah, they are soldiers, we are learners. Nah itu namanya noun. Kalau adverb, I am here, you are there, he is in the kitchen, she is in the office, they are at the park. Nah itu adverb, keterangan. Ya, jadi rumusnya begitu. Nah, ini nama kalimatnya nominal sentence. Kalimat yang memakai kata kerjanya to be, ya, pakai verb to be. Jadi semua kalimat dalam bahasa Inggris, kosakata ulang, semuanya memakai kata kerja. Sekali lagi ya, semua kalimat dalam bahasa Inggris memakai kata kerja. Harus ada kata kerjanya. Wajib ada kata kerjanya. Ya. Jadi dalam hal she is tall, kata kerjanya di is, ya. Kita nggak bisa bilang she tall, dia tinggi. Dalam bahasa Indonesia bisa begitu, dia tinggi, dia di sini, she here, boleh. Tapi secara struktur dalam bahasa Inggris, grammar itu tidak tepat atau salah. Kenapa? Karena tidak ada kata kerjanya, ya kan? Jadi yang kita bayangkan kata kerja itu hanya makan, minum, tidur, pergi. Itu verbal, melakukan aksi, ya. Tapi kalau yang ini adalah nominal, ya, yang menjelaskan nanti tentang Anna tadi, pakai adjective, kata sifat, noun, kata benda, ataupun adverb, kata keterangan, ya. Contohnya, she is tall, she is a nurse, she is here. Nah, itu, situ biana. Oke, okay, next.
Ya. Ini itu juga tadi describing words, gambarnya juga. Jadi describe itu apa sih, coach? Menggambarkan, ya, atau give more information, memberikan keterangan lebih lengkap, lebih jelas. Ya, tadi kita sudah bahas, kita ulang lagi ya. Color, warna ya, black, blue, coral, green, pink, bahkan tan, T-A-N ya, bukan tan, 10, pakai A, tan, itu juga warna ya. Maroon, ya. Size, big, huge, large, little, short, jadi huge ya, big, bigger, ya, huge. Shape, boxy, oval, round, square, triangular, berbentuk segitiga gitu ya. Taste, bitter, sour, sweet, tangy, tart. Odor, ini bau ya. Flower, fresh, musty, salty, stinky. Texture, bumpy, furry, slimy, smooth, squishy. Sound, faint, harmonious, loud, pleasant, quiet. Number, few, 50, many, sparse, few, weather, clear, dry, foggy, rain, windy. Okay. Nanti latihan ya. Kita bikin, kita latihan. Bikin yang simple-simple dulu ya. Okay. Okay. Yeah. Ambil kursi yang tersebut. Muhammad Alain Karamichel, sir. Hello. Tadi Zubi said, saya hanya rekam aja coach, saya mau berangkat kuliah. Oke, okay. Good luck. Mau tanya Tata Rahman, share di coach saya, my mic doesn't work because I'm using my computer instead of laptop. Oke, okay. He means personal computer. Oh, that's okay. Yeah, perhaps you cannot join the exercise later, but it's okay. Yeah, at least yeah, you learn. Go back to the laptop. Kembali ke laptop. Ya, sekarang tadi adjective apa sudah ya? Describing words, kata yang menggambarkan, kata yang menjelaskan, yang memberikan keterangan lebih jelas, lebih lengkap gitu ya. Order itu arrangement, pengaturan. Kita order juga ada kata kerja ya. I order you to go. Saya perintahkan kamu pergi, tapi kita enggak mau order yang now. Ya, yang menyusun arrangement. Ya, kalau kamu pakai apa namanya Cambridge dictionary, itu ada levelnya B1. Kalau A1 itu berarti beginner ya. Kalau B sudah mulai intermediate. Begitu ceritanya. Order ini kata intermediate, orang intermediate. Jadi berapa kosakatamu dan berapa tinggi levelmu ketahuan dari kosakatamu. UK dan US tadi sudah bilang ya. Oke, UK United Kingdom. Ya, itu adalah British accent. US United States itu American accent ya. Jadi kalau ini sama-sama bunyinya depannya sama ya. Bedanya kalau UK biasalah di tengah atau di belakang huruf R-nya tidak ada. US bunyi. Jadi kalau UK sama-sama sih, tinggal cuma bunyi R-nya aja. UK order, US order, order, order. Okay. The way in which people or things are arranged. Jadi orang atau benda ya diatur, disusun ya. Urutan, berurutan, either in relation to one another or according to a particular characteristics. Jadi berdasarkan apa saja karakteristiknya? Dari besar ke kecil, dari tua ke muda atau muda ke tua, kebalikannya itu order. Ya, dari suku ini ke suku itu. Yaitu namanya pengaturan ya, order ya, disusun secara teratur. Nah gitu, jadi di sini langsung ketahuan ya, adjective order artinya ya, urutan. Nah urutan kata sifat ya, jadi kata sifat itu ada beberapa, ada beberapa kata sifat. Dalam hal ini mungkin kita akan belajar 8 ya, 9. Jadi nggak bisa kita taruh sembarangan begitu ya, ada urutannya gitu, aturannya, aturannya urutannya apa dulu. Ya, kadang-kadang kita akan bilang kan tadi, seorang gadis Indonesia kecil yang cantik, nah itu gimana? Kita mau taruhnya, Indonesia dulu, ya, atau cantik dulu, atau kecil dulu? Begitu, ya.
supaya penempatannya benar. Oke, aturannya ada di sini. Kalau dalam bahasa Indonesia yang coach Shane baca, kita bisa putar-putar itu, ya. Karena kata sifat ya kata sifat saja, begitu kalau di bahasa Indonesia. Nah, walaupun ada sedikit aturan bahwa ininya posisi, tapi umumnya semuanya bisa ditaruh di mana saja, bolak-balik boleh. Ya, tapi kalau untuk bahasa Inggris nggak bisa, ya ada aturannya. Makanya we have to put in order, put in order. Harus taruh di sesuai urutan, ya. Nggak sembarangan taruh. Ya, nanti kembali lagi. Yang namanya kita belajar grammar, aturan, tata bahasa, ditata bahasanya, diatur bahasanya, supaya berurutan, supaya teratur, begitu. Oke. Okay. Oh ya. Nah, contohnya begini ya, pernah lihat ini ya, boneka yang dari Rusia itu ya, ada istilahnya apa? Mas, apa ya, saya lupa nama. Tapi itu ada boneka Rusia ya, dari yang besar ke kecil. Jadi yang nanti ya, yang urutan kedua bisa masuk ke boneka yang paling besar, terus yang ketiga masuk kedua, ini ketiga. Nah, jadi cuma satu boneka. Ya, begitu dibuka bisa dikeluarin, diurut begitu. Nah ini namanya put in order. Ya, the, katakanlah ini dia the wooden, biasanya dari kayu ya, sekarang dari keramik juga bisa ya. So the wooden dolls are put in order. Ya. Ditaruh sesuai urutannya dari besar ke kecil atau kita putar dari kecil ke besar sama aja yang penting berurut. Ini namanya order. Adjective itu namanya describing words, kata yang menjelaskan kata benda, lebih menjelaskan, lebih memberikan informasi lebih untuk kata benda dan kata keterangan, sorry kata ganti, tapi kita fokus ke kata benda ya. Oke. Okay. Ya terus ulang-ulang terus karena biar ini ingat ya. Paling enggak nyangkut lah. Ya, biasa kan begitu ya. Dari 9 dijelaskan, satu nyangkut aja udah bagus lah. Ya, sepertiga deh, gitu. Itu lumayan lah, ya. Kalau sampai setengahnya, wah itu bagus itu. Kalau 9-nya ya, kok saya udah tahu semua, kok saya bagus lah. Kan jadi lebih paham. Ya, jadi kita satu, belum paham, belum tahu jadi tahu. Ya, belum paham jadi paham. Ya, sudah tahu jadi lebih tahu. Sudah paham jadi lebih paham kan begitu ya. Ini order ya, aturan urutannya begini katanya, opinion, jadi itu adalah pendapat ya. Maksudnya begini, kalau Christian bilang misalnya Dewi Ayunda itu cantik, tapi teman Christian bilang enggak, biasa aja. Nah itu kan opinion, enggak semua orang ini. Tapi kalau matahari itu panas, kalau ada bilang matahari itu dingin, kita perlu periksa juga orang itu. Kenapa bisa begitu pendapatnya? Jadi opini itu tidak benar, tidak salah, ya. Itu hanya pendapat. Ya. Dan dia kalau dalam adjective, in adjective order harus diletakkan pertama. Ya, amazing, fantastic, wonderful, awful, amazing Spider-Man, ya. Fantastic Four, wonderful, Wonder Woman nanti jadi, awful. Nah. Urutan keduanya size, length, height, ya. Ini untuk ukuran ya, size itu ukuran, length panjang, height tinggi, ya. Jadi kalau ukuran itu taruh di nomor 2, gitu ya. Small, big, tall, short, long, huge. Jadi kalau kita bilang misalnya tadi amazing Spider-Man, katakanlah Spider-Man itu orangnya tinggi, ya, amazing tall Spider-Man, gitu. Ya, jadi kita sebutkan opini dulu baru size. Dari sini udah mulai ada gambaran ya, oh urutannya begini, oke. Okay. Number 3, physical quality, ya. Jadi, thick, thin, smooth, sharp, hard, soft. Beberapa benda memiliki kualitas fisik ya, seperti ini ya, tebal, tipis, lembut, gitu ya, keras, gitu. Katakanlah kita mau bilang kertas ya, paper. Itu kita ambil satu kata benda, apapun. Ya, quote katanya apapun, iya, tapi maksudnya quote-nya apapun itu yang konkret ya. Nanti menentang-tentang, karena love itu cinta juga itu kata benda, tapi bisa juga kata kerja. Tapi cinta itu adalah abstrak. Abstrak itu kita tidak bisa pegang karena dia tidak berbentuk. Kita hanya bisa merasakan, ya, seperti angin, itu abstrak.
Siapa yang pernah melihat angin? Iya, lihat gerakan daun itu ada angin, tapi siapa yang pernah pegang angin? Ya, Tuhan, Allah, Allah, itu abstrak. Siapa yang pernah melihat dan pegang Tuhan? Malaikat, ya, bahkan setan, devil, ya, orang itu kayak setan karakternya. Jadi gitu ya, itu ada konkret, ada abstrak. Kita mau pakai yang konkret ya. Konkret itu bisa disentuh, dipakai indera kita, disentuh, diraba, di terawang, itu uang namanya, di terawang, diraba, disentuh ya, dipegang, dicium, dijilat, itu Oreo, bukan. Ya pokoknya bisa digunakan indera kita, ya, itu kita bilang konkret, ya. Number 4, age, oh tadi paper, oke, okay, paper begini, ambil kata-kata, kosen ambil paper, ya, ini sebagai kata bendanya. Kosen taro, dari opini, terus size, lalu physical quality-nya ya. Jadi, katakanlah, nice. Nice, nice, big, thick paper. Begitu urutannya. Kosen ambil dari opini-nya, di sini tidak ada, tapi kosen, ya nice itu opini. Ya, bagus lah. Ya, soalnya kosen ambil di sini, misalnya kosen ambil yang big lah, jadi nice big. Lalu kosen ambil di sini yang thick, yang tebal, ya paper. Jadi cara mengartikannya dalam bahasa Indonesia urutannya dibalik. Ya. Kalau ingat red car, mobil merah bukan car red, ya mobil car merah car red, ya, bukan dalam bahasa Inggris diputar red car. Kenapa nanti kosen jelaskan, gitu ya. Nah di sini pun begitu, paper di belakang. Depannya kasih ini, opini, size, lalu physical. Ya, jadi tadi nice, big, thick paper. Artikannya kertas yang gitu ya. Dalam bahasa Indonesia kita boleh artikan dari opini yang boleh mengacak. Ya, kertas yang tebal, besar, dan bagus. Kertas yang bagus, tebal, dan besar. Kertas yang besar, tebal, dan bagus. Bahasa Indonesia boleh malu aja. Di aturannya boleh ngacak aja bahasa Indonesia. Ya. Tapi kalau dalam sisi enggak. Nah, kosen sarankan cara ngartikan yang begini. Sesuai aturannya. Ya. Jadi kita mulai dari tadi paper, terus ketiga, kedua, ke satu. Diputar balik ya. Jadi kertas yang tebal, besar, dan bagus. Urutannya kalau gitu, ikutin aturannya begitu. Walaupun dalam bahasa Indonesia boleh bebas, oke? Okay. Ya, jarang sekali dalam satu nanti itu jadi noun phrase ya, frase kata benda dalam satu frase itu 99-nya ada, itu jarang sekali, gitu ya. Walaupun dibuat itu hanya buat untuk contoh saja. 99-nya ada gitu, itu pengen banget sih jelasinnya gitu sampai detail gitu. Jarang ya, ada kok ada tapi jarang. Age. Young, ancient, old, teenage, mature. Shape, square, round, circle, rectangular. Color, white, yellow, red, pink, black, green. Origin, Spanish, British, English, French. Material, wooden, plastic, metal, cotton, gold. Purpose, kegunaannya untuk apa? Cooking, cleaning, sewing, washing. Misalnya, kalian beli ini ya. Beli pen ya, pen, panci ya. Oke, okay, kosen mulai dari panci. Pancinya kosen mau kasih opini, pancinya bagus, ya. Atau keren lah, hebat lah, kosen mau bikin pakai fantastic lah, nggak tahu nih harganya berapa nih. Ya, jadi fantastic pen. Kosen mulai dari pen, kosen tambahkan determiners, tambahnya artikel, a pen, satu buah panci ya misalnya. Kemudian satu penggorengan ya, frying pan, penggorengan, a pen, jadi bukan a pen, pen itu pulpen ya, a pen. Lalu presentasi a fantastic pen, a fantastic big pen, a fantastic big hard pen, a fantastic big
Hard New Pan, A Fantastic, terus saja begitu ya sampai ke 9 ya, A Fantastic Big Hard New Circular Pan, A Fantastic Big Hard New Circular Black Pan, A Fantastic Big Hard New Circular Black English Pan. Ceritanya dari Inggris nih, import ya. Lalu pastinya muka yang ke-8 nih, ada materialnya dari opini terus sampai ke-8 nih. Pennya tetap di belakang, E-nya di depan. Fantastic Big Hard New Circular Black English Metal Pen. Nah, sekarang posisinya pakai yang 9. Dari 1 sampai 9 pakai semuanya. A Fantastic Big Hard New Circular Black English Metal Cooking Pen. Pakai semua. Diartikannya gimana, coach? Coachnya artikan yang coach sarankan ya. Kita mulai dari 9 kalau artinya sampai ke 1 gitu ya. Jadi pan kan tadi sebuah, jadi a pan sebuah penggorengan ya, sebuah penggorengan. Jadi sebuah penggorengan ya, sebuah penggorengan untuk masak kan, purpose-nya untuk masak. Penggorengan untuk masak terbuat dari metal ya, dari Inggris ya, metal dari Inggris ya, berwarna hitam, berbentuk berbentuk circular, bulat, garam, new, baru, ya, keras, besar, dan bagus. Ya, tapi kan jarang ya kayak begitu ya, ngomong penggorengan yang bagus, begitu biasa kita. Orang Indonesia kan nggak mau panjang-panjang kalau kita sih. Orang Indonesia, ya, Pak, penggorengan yang mana sih? Yang bagus tuh loh. Yang mana? Yang hitam. Yang mana? Satu-satu lamaan. Yang hitam bagus, yang bulat, ya itu loh yang dari Inggris sih, dalam bahasa Inggrisnya. Oke, yuk kita latihan ya, biar nggak ngantuk, ya, diem-diem baik, nggak taunya pada tidur lagi. Ayo, sekarang bikin, begini caranya, ya. Pakai opinion ya, misalnya ambil satu kata benda apapun tapi yang konkret yang ada di sekitar kita aja, ada pen, book, bag, phone, marker, speaker, can, watch, clock, ya, trophy, apapun, ambil satu lalu kasih opinion. Ayo, yang gampang dulu deh, misalnya nanti I try. Okay. Yeah, say. A wonderful smooth young round white printed plastic painting. Ya, yeah. Okay, that's right. But I want the third one only. For example, just say opinion and the size, okay? All three, okay? Jadi kita coba yang 2-3 dulu ya. Jangan langsung 9, ya. Yeah. Itu boleh, tapi tulislah, ya. Yeah. Tulis. Kita coba langsung cepat, maksudnya seperti yang misalnya begini ya, ya. Pen. Kasih a pen. Jadi gini caranya. Pen, terus karena sebuah jadi a pen, terus bilang a red pen, ya, atau tambahkan lagi a nice red pen, ah boleh begitu, mau tiga boleh, a nice long red pen, nah begitu, nah itu aja, tapi ngomongnya latih langsung di pikiran tuh langsung latih aja, pen, a red pen, a nice pen. A nice red pen, a nice long red pen. Ah gitu, ya. Ayo coba
Wahyuni, wow, begitu dulu. Open rice cooker rice. I bet a pan. A rice white. Beg your pardon. Gimana tadi bahasanya? Pan, rice. A pan, rice. Rice cooking. Oh, jadi begini, ya begini, ya Sri Wahyuni begini ya. A cooking pan. Cooking pan. Misalnya mau bilang itu bentuknya misalnya bundar ya, berarti a round cooking pan. A round. What is a round? Sir? No, I mean a itu satu. Roundnya itu bundar. A round. Jadi buat a round, tapi a round cooking pan. A round cooking pan. Yeah. A round cooking pan. Yes, okay, sir. Thank you. Yeah. Okay. Thank you. Yeah. Wah ini ya, thank you. Ya, silakan Ibu. Thank you, sir. Ya, Suci, ayo. Coach, yes coach. Ayo, make the place. An amazing huge heart wardrobe. Okay, ketika kita amazing itu dimulai dari bunyi vokal ya amazing. Jadi iya, an amazing gitu ya. Otomatis kita belajarin ya pakai e apa an ya. Pasti enggak gitu ya. Oke, thank you Suzy. Good. Yes, coach. Kapan kita pakai e? Kapan kita pakai an? Ketika jangan begini ya bilangnya. Itu kalau itunya konsonan coach, kalau itu ya vokal. Betul, tapi kurang tepat. Kurang tepatnya di mana, coach? Enggak ada bunyinya di situ. Harusnya untuk bunyi konsonan itu pakai e. Ingat ya, bunyi konsonan. Pasien ini bikin kelas pronunciation. Ya, ini kalau begini, bacanya begini. Begitu ya. Nah, kalau misalnya bunyi konsonan, bunyi ya. Misalnya tadi ya, kalau fantastic, itu kan F. Ya, pakai a fantastic, apa? Fantastic Spider-Man kah? Tapi kalau bunyinya yang tadi amazing, itu e, itu bunyi vokal. Makanya an amazing. Ya, hati-hati dengan penulisannya. Ingat persis kalau bilang tulisannya apa, bacanya bagaimana. Ya, tulisan uniform itu pakai huruf U. Kalau kita, kamu bilang coach, kalau pakai vokal pakai an, jadi an uniform dong. Ya, makanya kurang tepat jawabannya. Jawabannya adalah kalau bunyi vokal pakai an. Uniform itu bunyi depannya y, u, makanya dia a uniform. Ya, jam, hour itu pakai h depannya ya, tapi nggak bunyi hour. Makanya dia pakai an hour. Jadi ngerti sekarang ya? Ini simple thing but matters. Jadi masalah kecil tapi ini suka salah-salah ya. Oke, okay. Rose. Yes coach. Ayo, May. A cute, tall, soft idol. Ya, oke, okay. Next. Julie is not here. Budi Lee. An amazing wallet, small shop. Ya, yeah. Oke. Okay. Untuk Muhammad Talenta Ramansyah, diketik di sini ya. Ya, bikin frasenya ya, phrase. Zulfika sedang keluar ya. Karin. Ya, make the phrase. An amazing big heart
Big heart. Yeah, an amazing big heart. Heart. Apa kata bendanya apa dulu kata benda? Kata question ambilnya kata benda dulu. Mau kata bendanya? Berarti itu harus kata benda ya? Enggak, iya kata bendanya apa dulu? Misalnya ambil apapun, sebutkan kata bendanya. Yuk. Book. Okay. Amazing. An amazing big heart book. Iya, bisa begitu. Bahannya cover ya bukunya ya. Begitu, makanya kalau saya bilang ambil kata benda dulu. Ya, thank you, Pak. Wait, Karin, are you a college student or a housewife or employee or what? Yogyakarta State University, Coach. Okay. Yeah, I just call your name again. Okay. Yeah, unless you are a housewife, I call you Bu. Yeah, next. Jadi gini ya, ambil kata benda apapun yang pemimpin ya. Boleh. Nanti tinggal tambahkan misalnya thick, tebal ya, a thick book. Mulai ditambahin, bukunya bagus berarti boleh dong. Beautiful boleh, boleh. Kita kan belajar ini, sedang belajar. Jadi pakai saja a beautiful thick book begitu. Ya, ambil kata benda dulu. Baru tempatkan artikel aja dulu. Book, depannya kasih a book, buku, sebuah buku. Sebuah buku yang apa? Nah, itu baru. Buku yang tebal, thick book. Ya. Buku yang keren, fantastic, a fantastic book. Buku yang keren dan tebal, a fantastic thick book. Urutannya begitu ya. Nah, begitu caranya. Ayo. Kurniawan, Azim Kurniawan. Ya. Ibu Ari Supartini. Ya, oke, Coach. Ya. Oke, okay, I'll try. A beautiful long soft dress. Ya. Karena sudah tentukan duluan dress, nah tinggal depannya itu ini di beautiful. Ya, yeah, thank you, Bu Ari. Yes, sir. Okay, Coach. Ya, Diva Anggina Farani, Diva. Nah, not online. Pak Hartomo. Okay. Yes, sir. Yeah. Yes, I. Yeah. Try to make that. Yeah, please. Yeah, it's about a statue. Okay. It's a long executive. A nice, big, thick, old, square, brown Japan gold statue. Yeah, okay. Now you just follow the order. Good. Okay. Thank you, Bob. Yeah. Yeah, that's okay. Yeah, good. Thank you. You're welcome. Yeah. I want Nur Alfan Ningsi, ya? Nur Alfan? Yes, sir. Ayo, buat frasenya. An amazing new American movie. Yeah. Yeah, good. Thank you. Okay, next. You're welcome. Yeah. Jadi, belajar harus latihan ya, kalau nggak dilatih, nggak dicoba, kurang ya, nanti lupa ya. Wirda. Ya, Coach. Ya, make the phrase. A beautiful big soft bag. Ya, okay. Good. Ya. Next. Ya, Wirda, welcome. Bu Wiwi. You want to try? Okay. Sambil kau siang baca ya. Kalau Rahman saya bikinnya begini. A good wooden chair. Ya, jadi sebuah kursi kayu yang bagus, yang baik. Ya. Kalau kita bisa Indonesia bilangnya bagus saja. Atau a small sweet candy.
Ya, jadi sebuah permen manis yang kecil. Ya, good. Ramansyah. Ya, Ramansyah pakai chat karena bermasalah dengan speaker. Oke. Ya, yang lain lucu kan enggak apa-apa ya. Ini kita kan namanya latihan. Oke. Kemudian lanjut ya. Jadi kalau nanti latihan pesen jelaskan begitu ya, ayo latihan itu sudah siapkan ya, sudah siapkan di pikiran kita. Kalau perlu makanya bawa buku catatan gitu ya, karena begini ya, cara belajar tuh beda-beda orang. Tapi yang kalian tahu, kalau cuma melihat, kecuali tingkatmu sudah intermediate atau advance, ini hanya sebagai seperti brainstorm lagi ya, mereview ulang otak kita. Tapi kalau tingkatan masih basic, ya kamu cuma lihat begini, besok udah selesai, goodbye. Ya, tulis, praktek gitu, lihat urutannya, belajarnya begitu. Pasti buat kesalahan, iya. Justru dari situlah kita belajar. Ya, tapi kalau kamu masih basic, cuma lihat begini saja, belajar begini-begini saja, terus sudah selesai, nggak banyak. Dapat, ya sedikit. Kalau belajar piramida pembelajaran itu kan cuma melihat, mendengarkan itu, tapi tidak praktek, di bawah 30% ya, yang diserap. Oke, praktek itu, ya apalagi sampai bisa mengajarkan orang, ya, itu kalau kata pasien master. Jadi waktu pasien di high school, sekolah National Plus, murid-murid itu kita ajarkan sampai dia master. Master itu apa? Ketika mereka bisa mengajarkan temannya, itu master loh. Ya, jangan salah loh, anak murid bisa mengajarkan temannya, bisa menjelaskan dia ke temannya, nah itu master ya. Jadi nilainya bukan 60, 70, 80, enggak begitu, kita enggak pakai begitu, kita pakainya begini, end, object, not yet progress, belum menunjukkan peningkatan. Kalau pakai persentase di bawah 50% ya, kebanyakan enggak ngertinya, belum pahamnya. Nah, P, jadi NPM, T-nya apa? Progress. Nah, itu di atas 51% kata sampai 78% di kemampuannya dia. Ya, dia paham, tapi kadang-kadang bingung juga. Kalau M itu master, itu 80% kata sampai 100%. Artinya apa? Ya, dia bisa mengerti dan bisa menjelaskan. Nah, kalau udah begitu, M itu. Ya. Oke, kalau sekarang kita belajar ini lagi, kita ulang lagi. Nah, kita lanjutkan maksudnya ya. Tadi pasien bilang make the phrase, maksudnya apa? Ini phrase ya. Jadi ada, kita tadi ambil noun, pasien bilang ambil noun, kata benda, ya. Benda itu apa? Ya, person, place, thing, idea. Ada idea juga, tapi idea kebanyakan kan abstract. Abstract itu tidak bisa disentuh, ya, tidak bisa dipegang. Gitu. Jadi cuma bisa dirasakan, seperti cinta, love. Itu abstract. Tuhan itu abstrak, malaikat, angin, gas juga kan. Ya walaupun sekarang gas katanya bisa dipakaiin warna, tetap aja nggak bisa dipegang. Ya. Oke. Okay. Nah, phrase ya. Jadi non phrase itu begini ya. Gampangnya frase itu apa? Frase itu ada satu kata. Dalam hal ini kita bilangnya head. Itu kata utamanya. Kepalanya, ya, main, ya, yang utamanya, lalu ditambahkan kata lainnya untuk menjelaskan kata headnya itu. Nah, itulah phrase. Dalam hal ini kita bicara tentang noun phrase, kan pastinya bilang ya, belajar adjective order, terus ada keterangannya di bawahnya kalau kalian baca ya, yang konsentrasi di WA. Dalam kurung noun phrase, ya, ini noun phrase. Nah, biasanya paling gampang pakai article. Tadi ya, buku, sebuah buku, kasih artikel a book, itu sudah jadi noun phrase, ya. Kemudian tambahkan adjective lagi, wah itu makin bagus ya, noun phrase nya. Jadi bisa juga girl, pretty girl, ya, girl itu mainnya atau kita biasa bilang di sini head, ya, girl. Lalu ditambahkan adjective, pretty, jadi pretty girl. Nah, itu sudah jadi noun phrase. Ya. Kenapa kita belajar ini? Karena kalau bikin subjek atau bikin objek,
yang menempati posisi subjek kalimat dan objek kalimat, salah satunya adalah noun phrase. Ada noun, ada pronoun, ada noun phrase. Ya. Nah, ini penting. Makanya kita bilang begini kan. Kita bisa bilang girl is pretty. Harusnya a girl is pretty lebih strukturnya lebih bagus. Ya. Atau kita bilang a pretty girl is sitting over there. Kan begitu jadi enak ngomongnya. Ketimbang girl is there. Kurang apa ya? Lengkap aja. Nah, kita pakai noun phrase, oke? Okay? Nah, kalau bisa dari example, dog itu kan kata bendanya. Nah, ini kita bilang sebagai, kalau kita bikin noun phrase, dog ini adalah head-nya, kepalanya. Ya. Nah, kita tambahkan artikel the dog. Ya. Tambahkan lagi itu ada warna anjingnya apa? Brown. Jadi, the brown dog. Ya. Atau the large brown, ada large sama brown, bahasa itu big ya, besar ya. Atau tambah lagi intimidating, ini kan opinion ya, mengintimidasi. Ini tapi jadi kata sifat ya. The intimidating large brown dog. Coba, ini kan lebih jelas, bandingkan ya, dog, anjing, the brown dog, ya. The ini bisa kita artikan seperti kata sandang ya, si. Si anjing yang coklat atau anjing yang coklat itu, jadi dia itu bisa jadi itu ya, atau ini atau si. The large brown dog, anjing besar yang coklat itu. The intimidating large brown dog, anjing coklat yang besar dan mengintimidasi itu. Ah, coba itu lengkap kan? Ini makanya pakai adjective supaya lebih mendeskripsikan, lebih menggambarkan, lebih menjelaskan tentang dog itu apa, dan ini dog ya. Noun-nya boleh apa aja nanti, oke? Okay? Nah, ulang lagi. Noun itu apa? Person, place, name, or thing. Ya. Jadi misalnya girl tadi, a girl, a pretty girl. Kan begitu, yang gampang-gampang dulu ya. Girl, a pretty girl, a pretty little girl. Boy, a handsome boy. A handsome tall boy, yeah. A handsome tall American boy. Begitu. Jadi tinggal kan kita tinggal tambah-tambahkan aja urutan adjektifnya. Yang penting kita lihat aja, contek aja di situ. Ya untuk pertama begitu. Tapi ketika kita sudah mulai terbiasa kan kita ngomong jadi lancar. Ya, mom, dad, grandma ini kan semuanya person ya. Please, school, school. A big, oh, kita nggak bilang big school, okay, kita bilang expensive ya, an expensive school, sekolah yang mahal, international gitu ya, an expensive school, an expensive British school, ya, yeah. BC itu British International School, konon katanya, sebulan tuh di atas berapa ya, ini 7 juta ya, satu, sebulan, iya sebulan, pasien dulu di International School, zaman tahun 90-an, itu satu bulan anaknya bayar 4 juta. Satu bulan, gajinya buat sekian gitu. Tahun 90-an. Oke, okay. Zoo. A zoo. A big zoo. A big rectangular zoo. Bentuknya rectangular, persegi 4. Gitu ya, animal. Jadi gitu, jadi ambil kata bendanya, bisa orang, bisa tempat, bisa hewan, bisa benda yang lainnya ya, thing. Jadi kalau ini mungkin kita pakai person, orang, animal, dan thing. Karena jarang ya kita menggambarkan tempat, bukan berarti nggak bisa, person ini karena yang sering dipakai, orang sama benda paling sering banget gitu ya, jadi person and thing. Person and thing, jadi hari ini kita fokusnya ke sini dulu ya, tapi semua kata benda yang konkret bisa kita jadikan noun phrase, oke? Okay? Ya, jadi hari ini kita fokus ke person dan thing, oke? Okay. Supaya nggak jauh ya, kita bikin lebih fokus lagi. Jadi belajarnya nggak melebar luas gitu. Kita tahu perlu, tapi fokusnya ke sini gitu. Oke, okay, ini fokus yang besar ini ya.
Jadi frase itu ada 8, ya. Ada noun phrase. Ini yang kita mau fokuskan yang ini ya. Yang pertama ya, yang noun phrase. Ada it, titik itu apa coach? Itu it est, ya. Itu bahasa Latin it est. Example, ya. Adalah gitu lah kalau kita ya. The tiny mouse, ya kan? Mouse. The mouse. The tiny mouse. The tiny black mouse. Gitu terus saja begini ya. Nah, adjective phrase. Jadi kalau ini adjective-nya dikasih adverb, ada itunya rumusnya. Kita ini cuma sebagai pengetahuan persis yang mau kasih tahu bahwa frase itu ada ini. Yang kita fokuskan hari ini adalah noun phrase. Ya. Adjective phrase very tall. Dia tall, very tall. Ya. Tunggu ya. Ya. Kemudian adverb. Adverb ditambahkan adverb lagi, nah itu jadinya adverb phrase. Ya, occasionally biasanya itu sama dengan kita bilang regularly, usually gitu ya. Only occasionally dua-duanya adverb, ya. Nah, prepositional kata depannya itu namanya juga preposition kata depan. Ketika ada kata depan di situ, on the table, in the kitchen, at the park, at the hospital, nah kata at, in, on itu semuanya preposition. Nah itulah ya frase kata depan, prepositional phrase. Ada juga participial phrases, saddened by the tragedy, killed by the love, terbunuh karena cinta. Cinta ya, jadi begitu. Kita nggak akan belajar ini sudah advance kalau itu ya. Infinitive phrase, to swim in the dangerous water. Jadi kata itu dimulai dari to, tapi kasih perbedaan. To swim, to teach, to read. To read English book. Nah, kata non-phrase, infinitive phrase, participial phrase, dan gerund phrase itu bisa jadi subjek. Nah, gitu. Jadi yang menempati subjek tadi ada, ya. Yang paling gampang pertama noun, kedua pronoun. Karena noun bisa digantikan pronoun. Tadi ya, misalnya a doctor. Doctor kan bisa laki bisa perempuan, gitu kan. Katakanlah Mr. Brown. Karena dia laki-laki berarti bisa diganti he. Itu pronoun. Jadi noun bisa diganti pronoun. Nah, itu yang menempati subjek. Dan noun phrase otomatis ketika dia noun, kalau dia doctor kasih kualitas atau kenapa good doctor. A good doctor. Nah, itulah noun phrase. Dia jadi subjek juga. Ya. Nah, verb phrase. Jadi verb phrase itu read, was reading, is reading, will read. Dikasih model baik dikasih auxiliary baik apa namanya? Auxiliary verb maupun model verb. Ya, itu jadi verb phrase. Gerund phrase. Ya, kata kerjanya dikasih ing, itu jadi gerund. Gerund itu adalah kata kerja yang sudah dibuat jadi kata benda. Itu gerund. Jadi eat, jadi eating. Eating selfish quickly. Ya, makan selfish itu ini ya, egois ya, dengan cepat. Nah, ini gerund phrase, infinitive phrase, participial phrase, sama noun phrase, ini bisa dijadikan subjek posisinya mereka nanti. Nah, hari ini kita fokus ke yang noun phrase. Ya, pasien di WA udah bilang, belajar ya adjective order. Ya, belajar bagaimana urutan adjective dalam kurung noun phrase, gitu ya. Kecuali kalian enggak baca atau baca tapi enggak perhatikan. Ya, budaya kan membaca. Jadi paham, ini mau kelas apa, gitu. Jangan salah kelas. Next. Ya, nah ini yang pesen maksudkan tadi. Tadi kan udah dicoba ya. Justru kita coba dulu kalau pesen begitu. Pengen tahu kemampuannya untuk brainstorm namanya. Sampai di mana sih kemampuannya, gitu. Nah makanya sesudah ini, ketika pesen minta sebutkan langsung baca cepat karena sudah dikasih tahu. Terus perintahnya sudah sebelum-sebelumnya ada berapa menit. Jedanya kan lama, gitu kan. Berpikir di otak jangan lama-lama. Ya, apapun yang ada di otak langsung katakan. Gitu, jangan mikir lagi, udah ada itu katanya, tinggal katakan saja.
pokoknya lagu ya, tinggal katakan saja. Oke, jadi tadi ya bedroom, ya kamar tidur, ya kan tinggal ditambahkan messy bedroom kan, akan rainbow, beautiful rainbow, pizza, delicious pizza, funny, ini rapid ya kata lainnya, fluffy, berbulu, funny, shirt, blue shirt, baby, happy baby, dragon, silly dragon, ladybug, tiny ladybug, firefighter, brave firefighter, mirror, shiny mirror. Jadi ini kan semuanya kata benda konkret ya. Kita bisa tambahkan adjektif di depannya, ya. Dengan hari ini kan kita belajar adjektif order, bisa kita tambahkan tidak cuma satu, dua, tiga adjektif. Nah, tapi pakai urutan, harus sesuai gitu. Oke, ulang lagi ya. Noun, kata benda. Kalau noun phrase kasih artikel the lake atau a lake, ya. Ini bahasa lainnya namanya expanded noun phrase. Artinya kita tambahkan kata sifat di situ. Ya, tadi kan lake, jadi the lake. Tambahkan adjektif, jadi the beautiful lake. Nah, jelas ya. Danau, danau itu, danau yang indah itu. Ah, kayaknya Danau Toba nih, gitu ya. Jadi danau, danau banyak. Danau yang itu, yang itu mana nih? Udah mulai mengarah ke satu ini kan? The beautiful lake. Wah, banyak danau yang beautiful. Nggak banyak lagi di Indonesia nih, ya. Gitu ya. Salah satu, kalau bilang lagi in Sumatera nggak ada lain sudah coba gitu ya. Tapi kalau cuma lake ya banyak lake gitu. Nah, ini how to construct an expanded noun phrase ya, tadi ya rumusnya yang gampangnya begini. Nanti kita udah belajar tadi, tapi ini kalian kasih secara tata bahasanya begini, grammarnya ya. Pertama kasih determiner ya, ada artikel di situ ya. Coba kalau kita lihat, ini modifiers of adjective, ya modifier yang menjelaskan adjective itu nanti, ya. A, and, the, itu kan artikel ya, itu udah belajar ya. A, and, the, itu dibilangnya artikel. Di mana yang lain, possessive adjective, my. Jadi kalau book, my book. Buku saya yang merah, my red book. Buku saya yang merah yang bagus itu, my fascinating red book. Gitu ya. Buku saya yang merah menarik tebal itu, my fascinating thick red book. Nah begitu urutannya. Nah ini gitu ya. Ya jadi ada artikel under, gitu kalau bahasa Inggris under. Ya ada possessive pronoun, ya my, your, gitu ya. Punya kamu, punya dia, punya ini, ya her book, my book, your book, his book, they book. Our book, kayak gitu misalnya. Demonstrative pronoun these, this, these, that, those, ya. Yeah. This book, that book, these book, those books, gitu ya. Jadi itu apa namanya? Demonstrative pronoun. Ya, yeah. Jadi semuanya di determiner sini ada di sini ya. Numbers ya, 5. Kita bilang pen. 5 pens, 50 pen, ya kan, 5 pens, many pens, several pens, nah begitu. Nah ini pakai determiners, ya. Ini bumbunya, jadi setiap bikin kalimat, ya, paling tidak kita pakai artikel. Tadi ya, kita bilang misalnya, bilang student, berarti a student. Student yang seperti apa? Nah kasihkan adjective di situ. Adjective kan tadi ya, kita udah belajar ya. Ya dalam hal ini ada opini, ada size, ada warna, ada asalnya, originnya dari mana, ada untuk kepentingan apa, untuk apa, purpose terakhir gitu ya. Lalu kasih noun. Noun itu sebagai headnya, sebagai kata utamanya. Makanya nanti jadi noun phrase. Ya jadi kalau misalnya kita bilang, katakanlah kita mau bilang di sini television. Television, ya jadi apa? Television warna, berarti kan kita bilang pakai satu televisi, a television. Satu dua televisi berwarna, a colorful television. Satu dua televisi berwarna yang besar, a big colorful television. Satu, nah terus saja tambahkan begitu. Jadi dari sini ke sini ya, urutannya
ambil headnya dulu, makanya kalau saya bilang ambil head, ambil konkret nomnya dulu, apapun itu ambil, ya book, bicycle, car, school, apapun itu ambil dari situ. Nah, depannya tambahkan di mana dulu. Ini cara langkah-langkah untuk membuat noun phrase, ya urutan adjektifnya nanti. Jadi tadi ambil, katakanlah kita ambil jam dinding, clock, sebuah jam dinding, a clock. Oke, jangan a clock plus coat, boleh. Kita pakai misalnya mini, ya, mini clocks. Otomatis ini harus begitu ya, a clock, mini clocks. Karena lebih dari satu, ya, mini clocks. Terus kita bilang, berarti kan umumnya, ini mereka berbentuk bulat gitu ya, circular. Jadi, mini circular clocks, gitu. Nah, kita taruh adjektifnya di sini. Nah, kalau extended itu namanya extended, dipanjangkan, ditambahkan, dilebarkan, di extended itu panjang sebetulnya, jadi dibuat panjang. Ya, terakhir itu bisa tambahkan prepositional phrase. Preposition itu yang in, on, at, beside, below, under, in front of, underneath, towards, ya. Jadi beside the river. Kalau ini misalnya on the wall, tadi kan. Many circular clocks on the wall. Nah, jadilah itu extended noun phrase. Tapi hari ini question batasi sampai di noun saja, ya. Makanya kita baca noun phrase. Walaupun nanti bisa tambahkan ini, makin bagus, makin lengkap, makin panjang kalimat kita. Oke, okay. Ini buat writing loh, bagus. Ngomong keren banget pakai begini, ya. Kalau ngomong pakai begini kan keren. Oke. Okay. Jadi question ulangi lagi, kita batasi sampai di noun sini, ya, noun phrase. Jadi ketika noun apapun ambil, ya, misalnya robot, a robot, lalu kasih kualitasnya, kasih adjektifnya apa, ya, a blue robot, terus a fascinating blue robot, ah gitu ya. Jadi begini kita mainnya di sini, ya, noun phrase-nya ya. Oke, okay. Yuk, kita lihat lagi di sini. Ini gampang-gampang aja dulu ya, tapi cepat ya kalau ngomong ya, latihan nih, mau latihan. Ya, jadi kasih di temannya dulu, di temannya gampang kita pakai artikel aja ya, pakai e, en, de. Kapan pakai e, kapan pakai en, terus anda bilang, ulang lagi, pakai e ketika itu bunyi konsonan kata itu. Misalnya, mau bilang apa, clock, itu ke, itu bunyi konsonan, berarti a clock, ya. Orange, bisa ini bisa warna, bisa jeruk ya, tapi kita orange-nya jeruk. O, itu bunyi O itu vokal, berarti an orange, gitu ya. Nah, kalau the itu memang lebih spesifik sebetulnya ya. Question tidak akan bahas itu dulu di sini, tapi pakai saja. Ya, tadi, bisa artinya itu, ini, atau si, ya. Kalau dog, itu umum, tapi kalau the dog, anjing yang itu, nah gitu, kira-kira begitu, ya. Nah, lalu ini urutannya ya, kasih opini, kasih size, kasih age, kasih shape. Question tidak minta semuanya kasih ya, ambil 2 atau 3 saja maksimal. Ini biar cepat ya. Lalu kasih color, origin, material, purpose or function. Jadi boleh pakai campuran ini, tapi urutannya coba ya. Misalnya kita mulai dari tadi ya, question pakai pen, penggorengan kira-kira gitu ya. Misalnya pennya penggorengannya itu yang ada gagangnya ya, enggak. Kalau kita kan kuali itu ya, yang harus dipegang kiri kanan itu ya. Kalau ini kan udah ada safety-nya ya, ya ada isolatornya ya, penahan panas itu. Pennya menurut itu mereka, kalau kita penggorengannya bulat, ya. Tapi sekarang udah mulai pakai yang ini ya, pen ya. Jadi a pen, kalau dari pen, ambil kata bendanya, pen. Kasih determinernya, dalam hal ini artikel saja dulu ya, a pen. Baru kasih adjektifnya, gitu ya. Apa? Kalau dalam ini misalnya the best ya, the best. Jadi the, tapi kita ambil a pen, langsung misalnya size-nya ya, big. Jadi kalau opinion, kita mau kasih misalnya bagus, a good, atau a nice, ya. A nice big pen, gitu ya. A nice round pen, atau a big round pen. Pesan ambil size sama shape. Atau pakai color, ya. Kalau saya bilang a black pen, kalau saya mau campur dengan shape, baru color, berarti a round black pen. Sorry.
Ini agak ribut pertanyaan kalau bolak-balik ya. Ya, jadi kasih materialnya, boleh juga kasih fungsinya, boleh tadi frying pan. Frying pan. Jadi kalau pasien mau bilang ambil 2-3 saja, pasien mau ambil shape, color, sama origin deh, misalnya gitu. Enggak, shape, color, sama purpose. Jadi pasien bilang brown, black, frying pan. Nah gitu. Okay. Nah, sekarang kita latihan. Ya, kita bukan belum buat kalimat dulu ya, kita buat frase ini. Ini namanya noun phrase. Ya, ada order of adjective karena kita masukkan 2 atau 3 adjective. Kalau saya minta 3 kenapa? Ya supaya otak kita tuh dibikin sulit, dia enggak mau, ya dibikin terlalu gampang juga dia menggampangkan. Jadi yang sedang-sedang aja. Ya, walaupun nanti dalam prakteknya latih sendiri ya. Mau 99-nya dipakai semua yang oke. Okay. Yuk latihan. Nah, waktu coach yang bilang nama, langsung. Waktu coach yang bilang nama, jadi tolong langsung bikin ya. Dari sekarang sudah pikirkan nih, kata bedanya apa gitu ya. Jadi caranya latihan ini kita bikin begini. Pertama ambil kata bedanya. Ya. Misalnya ambil tin, kaleng ya, coach ambil tin kaleng. Nah, terus berarti pasien bilang sebuah kaleng, a tin. Lalu pasien bilang ini kalengnya bentuknya silinder, berarti a cylinder, a cylindrical tin. Terus ini tinggi loh kalengnya. Jadi pasien ambil benda. Jadi apapun yang kita lihat, boleh kita langsung bikin kalimat. A tin, ya. A cylindrical, a tin. Tin, a tin. A cylindrical tin, a tall cylindrical tin, a tall white cylindrical tin. Nah begitu, paling tidak 3 adjective kita ambil, terus kita buat frase. Ya cepat aja ya, kalau enggak langsung bikin frasenya aja. Maksudnya pasien tadi kasih contoh, itu di pikiran. Ambil bendanya apa, ya misalnya ini. Ya, ini namanya pencil case. Ya, tempat pensil. Warnanya biru. Nah, pasien bilang, ini otomatis di pikirannya langsung begini ya. A pencil case. Sebuah tempat pensil. Warnanya biru. A blue pencil case. Ini bentuknya persegi. Ya, berarti a blue rectangular pencil case. Paling enggak begitu. Ya. Langsung kalimatnya a blue rectangular pencil case. Jadi di awal sudah katanya ada, ya. Jadi langsung urutannya seret, gitu ya. Blue cylindrical, blue rectangular pencil case. Oke, okay, yuk latihan langsung ya. Coach, saya mau 99-nya ya, monggo. Ya, tapi kalau untuk pemula, pasien sarankan 2-3 dulu aja. Yang penting tahu posisinya dan latih bisa gitu ya. Oke. Okay. Budili. A big dog black. Ya, a big dog black. Oh, Bu, ini dulu. Box itu ya. Box ya. No. Dog. Ah. Dog. Iya, dognya di belakang, Bu. Dognya di belakang. Jadi a big like dog gitu, coach. Iya, makanya begini, Bu. Begini. Buat yang lain juga perhatikan ya. Dog, Ibu bilang begitu kan? Ini di pikirannya Ibu. Ya, lalu kasih a dog, seekor anjing. Anjingnya besar, a big dog. Anjingnya warna hitam, a black dog. Nah, besar dan hitam itu urutannya opini dulu, Bu. Big dulu baru black. Jadi gimana, Bu? A big black dog. Begitu, Bu. Dog itu sebagai head, sebagai kepalanya, posisinya di belakang. Dalam bahasa ini begitu. Belakang, depannya kasih artikel. Tengah-tengahnya kasih adjective. Adjective-nya ada adjective order. Urutannya harus sesuai. Yang pertama opini, yang berikutnya seterusnya sampai ke purpose. Gitu. Oke, okay, Bu Dili? Oke, coach. Ya. Ya, nanti coba lagi ya. Ya. Gak apa-apa, salah justru jadi tahu kan kita, oh di sini. Oke, okay, Pak Hartomo.
Yes, sir, I am. Yeah, your turn. A big boxy blue metal vending machine. Oh, metal vending machine. Vending machine? Yes, vending machine. Yeah, okay. Yeah, Paolo tried more than three, entry three order. Okay. Thank you, Pak. Karin. Welcome. Yeah. Karin, yeah, your turn. A beautiful young American girl. Yeah, a beautiful young American girl. Yeah. Otomatis bisa diartikan ke Indonesia begitu ya. Okay. Gadis Amerika, beautiful American, beautiful apa tadi? A beautiful young American girl. Iya, gadis Amerika muda yang cantik. Ah gitu ya. Begitu ya. A beautiful urutannya yang benar juga. A beautiful young American girl. Okay. Suci, your turn. Yes. An awesome big old triangle blue Korean traditional house. Oh, you say triangular, karena triangle itu jadinya noun. Triangular itu jadi kata sifat ya, triangular, bentuk persegi empat. Coba ulang lagi, Suci. An awesome big old triangular blue Korean traditional house. Ya, kamu suka Korea ya kayaknya. Kamu army bukan? Bukan, coach. Okay, Blackpink. Cuma nebak aja, coach. Oh, nggak apa-apa, bagus kalimatnya ya, panjang juga. Ya, Pak Artomo juga dari depannya. Okay, next. Ya, nggak apa-apa. Tapi yang pemula 2-3 saja nggak apa-apa ya. Coachnya malah sarankan begitu. Rose, your turn, Rose. Okay, coach. Ya. The cutest big brown young baby bear. Ya, itu yang penting begitu ya. Tinggal urutannya harus sesuai urutan, oke? Okay? Oke, okay, good. Ya, thank you. Next, Bu Ari. Okay, good. A handsome young white man. Iya, thank you. Udah mulai ini ya, paham ya. Sri Wahyuni Pau. Ya, thank you, Bu Ari. Sri Wahyuni Pau. Ayo. Suaranya. Ayo, Sri Wahyuni. Ayo. Hold dulu ya, Sri Wahyuni, karena suaranya nggak keluar. Bu Yulia, Miss Yulia. Yes, I am coach. Yeah, try to make a beautiful gold ring. A beautiful gold ring. Okay. You're welcome. A beautiful gold ring, yeah. Jadi cincin emas yang indah, yeah. Diamond ring. Siapa ini, Pau? Ya. Kedengaran, sir. Kedengaran? Ayo. Make a noun phrase. Come on. A pen write it. Tunggu ya. Tanya dulu ya. Kata benarnya apa? Pen. Nah, pennya berarti di belakang. Ayo, kasih E-nya di depan. Tengah-tengahnya kasih adjektif. Ayo. A pen book. A pen. Begini, Sri Wahyuni. Yes, sir. Maksudnya kamu penggorengan, kan? No, pardon, sir. A pen. Pen. Okay. Pen. Ya, sekarang pennya di belakang, tuanya di depan, tengah-tengahnya kasih titik. Ayo.
pen white book. Nih. Saya tulis buku. Iya, begini. Kan kau tadi bilang pennya di depan, pennya di belakang, tengah-tengahnya kasih tadi white, berarti pen. Enggak, pennya di belakang. A white pen books. Maksudnya kamu nulis buku, berarti berarti begini, bukan nulis buku kayaknya, writing ya. Jadi gini bilangnya, a white writing pen, gitu ya. Coba ulang, coba ulang. A writing a pen book. Enggak, a white, kasih dulu begitu. Ayo, ayo. A writing a pen book. Ya, jadi gini ya, a white writing pen, kayaknya begitu. Kasih warnanya dulu, a white writing pen, writing itu purpose, jadi sebelum pen, jadi a white writing pen. Ya, thank you ya, begitu ya. Nah, coba nanti dibaca lagi, itunya, slide-nya. Terus perhatikan lagi ya, Sri Wahyuni. Oke, okay. Next. Nah, kalau ini coach langsung baca aja, ini Ramansyah. White cat, ya, yeah. The white cat, ya. Yeah. The delicious American burger, yes. Delicious American burger, yes. Ya, yeah, ini malah Ramansyah pakai kalimat lagi. This is the delicious American burger that I've ever tasted. Keren. Ya, jadi begitu ya, itu nanti buat bikin kalimat ya. Ini kan saya cuma kasih tahu caranya buat. Oke. Okay. Caranya buat non phrase. Nanti kan kita mau bikin kalimat juga dari kesininya, sananya gitu maksudnya. Oke, okay. Next. Azim, Kurniawan, Diva, Fitro. Ya coach. Ayo, Diva. Diva. Ya Diva, ayo. Beautiful. A beautiful small blue glass. A beautiful small blue glass, ya. Yeah. Lexi. Ya, yeah, Lexi. A handsome tall Korean boy. Ya. Yeah. Good. Rose. Yes, coach. Your turn. The biggest beautiful house. Oke. Okay. Dalam ini kita pakai yang kita enggak komparatif atau enggak compare ya, enggak membandingkan. Jadi kita enggak pakai the biggest. The big aja ya, the big beautiful house. Oke, okay, coach. Iya. Yeah. Ya, yeah, next. Sri Mulyati. Oke. Okay. Question tunggu 2-3 detik lewat ya. Suci. Tadi sudah ya, Suci. Ya, yeah. Wilja. Iya, yeah, sudah coach. Oke, okay. Thank you. Wilja. A yellow colorful big book. Would you please repeat? A yellow colorful big book. Oke, okay. Jadi kalau kita sudah kasih warna, nggak perlu pakai colorful lagi ya. Terus posisinya opinion dulu, a big, bignya dulu ya, karena itu opinion ya. A big yellow book. Coba Wilja. A big yellow book. Nah begitu ya, urutannya harus begitu ya, urutannya opini dulu baru warna ya. Yeah. Wirda Febriani. Ya yeah, coach. Ayo, your turn. A nice big black bicycle. Ya, yeah, a nice big black bicycle, gak apa-apa ya, nanti lain kali belajar penontonnya. Oke, okay, Zahra, Putri Aisyah. Ya, coach. Ayo.
Your turn. A beautiful red flower. Yeah, beautiful red flower. I can guess that. It's a rose. Oh, okay, thank you. Yeah, thank you. I'm sorry. Tadi kayaknya ada Bu Yuni. Bu Yuni? Yeah, your turn. Yeah, okay, thank you. Wait a second, I need to I take the charger. Yeah, call it today. Okay, I think all done. Okay, now we continue. Go back to the slides. Okay, as you can see here. Yeah, this is the clear one. Okay, so for example, you see the determiners. There can be numbers, can be the articles, can be the possessive adjectives, determiners. Jadi determiner itu apa sih, coach? Itu isinya. Bisa artikel yang and, bisa possessive adjective yang milik kamu, punya saya, punya dia, punya mereka. Itu my, your, their, his, her. Bisa juga number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita belajar itu ya, nama kemarin. We have several. Bisa juga tadi demonstrative pronounnya this, that, gitu ya. Tapi hari ini kita fokus pakai artikel saja ya. Walaupun nanti dalam praktek bisa pakai semua yang tadi kursen bilang ya. Ya, urutannya sekali lagi ya. Ya, ini cara menghafalnya bagaimana, coach? Coba kita lihat. Ini number di sini, kita katakan saja dia itu adalah determiners. Lalu opinion, lalu size, condition, age, shape, color, origin, material, purpose. Jadi kita bisa bilang di sini rumusnya kalau di D, ya, dose, cast, compare. Ya, ini kan D, determiners ya. Jadi cara menghafalnya urutannya bagaimana ya? Ini D ya D O S C ya D O S DOS C A S ya CAS terus C O M P COM jadi DOS CAS COM DOS CAS COM ya ada yang bilang DOS CAS COM gitu ya DOS CAS COM karena S ketemu C kan C-nya silent ya DOS CAS COM gitu cara bacanya. Ya, cara menghafal pakai mnemonic sini supaya otak kita gampang ingat. Dos as come, D determiners, O opinion, S size, C condition, A age, S shape, C color, O origin, M material, P purpose, dos as come. Ah, gitu caranya. Baru terakhir noun. Gitu ya. Oke. Okay. Ya, number, month, quantity, atau tadi persennya di kemanus ada isinya artikel the, and, ya. Oke, okay. And, the. 1, 2, 3, 4, terus juga bisa possessive adjective, my, your, their, bisa juga demonstrative pronouns, this, that, this book, that book, ya. Opinion nomor satu, itu attitude observation. Kembali lagi kita bahas tadi awal, ya, ini pendapat. Ya. Delicious, lovely, nice, cool. Coach Stan bilang nasi goreng ini enak, kalian belum tentu bilang itu enak. Nah, itu kan opini, ya. Intinya itu karakteristik. Kasih lovely, delicious, nice, cool, apapun ya. Biasanya good, pretty. Yang paling sering kita pakai itu gitu ya. Nice, good, pretty, amazing, wonderful, nah gitu-gitu. Lalu kasih size, ya. Ukurannya seperti apa? Bisa ukuran itu bisa panjang kali, ya itu jadi volume ya, panjang dan lebar. Panjang, lebar, tinggi. Nah, itu size ya. Big, small, tall, huge, tiny. Nah, jadi kalau misalnya kita ambil ya, kita ambil misalnya robot ya. Ya, toy aja ya, toy. Jadi karena dia want a toy, ya terus kosen bilang pakai opini. Kata kosen sih bagus ini ya. Jadi kosen mau pakai nice. A nice toy. Ukurannya untuk anak-anak ini cukup ya, kasih small aja lah, kalau tiny kecil banget, small. Berarti a nice small robot toy, a small nice toy. Lalu pasien mau kasih kondisinya juga ya. Dia kering, nggak basah, atau dia baru misalnya ya. Berarti
a nice, small, new toy. Ya, kondisinya kalau dia tambah kondisi berarti dia try. Berarti a nice, so a nice, small, dry, new toy. Kasih shape. Tapi ngomong-ngomong condition itu kita jarang pakai. Walaupun untuk semua kata itu ambil 4 gitu jarang pakai itu. Condition kan bersih, kering, basah, lapar. Kondisi itu nanti dimasukkan ke opinion juga kadang-kadang gitu ya. Jadi age, new, shape. Nah, katakan yang kita pakai, saya pakai color blue. Jadi kalau kalian mau pakai a nice, small, new, blue toy. Ceritanya ini dari Amerika. Jadi a nice, small, a nice, small, new, blue American toy. Ceritanya dia terbuat dari plastik, ya. Jadi a nice, small, new, blue American plastic toy. Ini untuk main, berarti misalnya ini untuk apa ya? Main-mainan ini gitu. Itu purpose ya. Untuk playing toys. Ya. Jadi kalau mau ambil semuanya, a nice, small, new, new blue American plastic playing toy. Nah gitu, ya. Oke. Okay. Jadi Kosen udah bilang dari awal, nah ini penjelasannya, ya. Jadi kalau sebelum itu dikasih kasih determinants. Determinants tadi ya, ini bisa dibaca di sini di bawah ya, ada and the, my, your, her, for, this, those, some, apapun itu, ya. Umumnya kita biasanya pakainya artikel yang and the itu, umumnya, paling sering, ya. Walaupun bisa ya, my lovely, nah saya gitu ya. My lovely new blue American plastic playing toy. Maksudnya nggak pakai el, pakai mine. Boleh, ya. Ya, example, a wonderful large round Spanish marble table, my brown leather riding boots, the little old man. Nah, gitu-gitu ya. Otomatis kalau kita latihan begini, kita bisa cepat jadinya. Oke, contoh ya. A small red suitcase. Ya, the new blue silk t-shirt. An ugly wooden chair. Perhatikan, ugly itu mulainya dari bunyi vokal, ya, A, bacanya A, kan itu bunyi vokal, jadi an ugly. An ugly wooden chair. This, nah ini kan, ini bisa di temannya, bisa pakai L, bisa pakai D, bisa pakai N, bisa pakai this, that, ya. This round new kitchen table, a comfortable new velvet dress. These lovely old, ya, ceramics. Ceramic mugs, that beautiful German sports car, ya, dari Jerman dari ini ya. Those amazing heart-shaped red balloons, a wonderful old friend's clock. Nah, biasa kan jarang yang semuanya ada di sini lengkap ya, kecuali memang kita lagi belajar. Umumnya coba kalau kita lihat, 2, 3, ya, paling 3 ya, 3, kebanyakan 3, ya. Boleh enggak 5? Boleh aja, tapi umumnya 3. Itu sudah sangat menjelaskan benda yang kita mau kasih tahu ke orang. Ya, umumnya, kembali lagi, umumnya 3. Enggak umum, ya ada. 4, 5 boleh. 9, 9-nya juga boleh. Oke, contoh lainnya lagi ya. Tadi kalau saya bilang pertama ambil kata bendanya car, lalu kasih determiner, a. Jadi a car. Tengah-tengahnya kasih adjective, urutannya dari sini, a beautiful car, a beautiful old car, a beautiful Italian car, a beautiful touring car, gabung, a beautiful old Italian touring car, ya. Ini karena expensive depannya a, bunyi vokal makanya pakai an, ya. Mirror, kasih, kalau a mirror, tapi ketika kita mau kasih expensive, berubah jadi an expensive, ya, mirror, a mirror. Kalau expensive, berarti an expensive mirror, an expensive antique silver mirror, ya. Ini rose, kalau 1, kalau 4 jadi 4 roses. Nah, karena udah 4 roses, baru kita tambahkan ini, 4 gorgeous long-stemmed red silk roses.
hair, rambutnya dia, her hair. Kenapa rambutnya? Pendek dan panjang, oke. Okay. Her short black hair. Ya. Yeah. Ya, lanjut lagi. Sheepdog, anjing penjaga, ya. Anjing penjaga kami, milik kami. Our sheepdog. Besar. Udah tua sih. Dari Inggris, oke. Okay. Our big old English sheepdog. Ya. Box, satu. Saya mau banyak coach, ya udah pakai kotak-kotak itu ya. Those boxes. Bentuknya apa? Persegi coach, square. Dari apa? Dari kayu, udah, oke. Okay. Untuk apa? Untuk kopi, coach. Oke. Okay. Those square wooden hat boxes. Ya. Yeah. Cabin. Ya, yeah, kita bilang cabin juga ya. Ini bisa di rumah, bisa juga di kapal ya, cabin itu. Ya, yeah, satu ruangan. Nah, jadi, cabin itu. That cabin. Untuk apa? Misalnya, untuk hunting. Jadi, the hunting cabin. Kecil coach, ya, little, berarti the little hunting cabin, bisa juga dilapidated, ya, that dilapidated little hunting cabin, player, satu, saya mau beberapa coach, ya udah kasih S player-nya, players, jadi several players, beberapa pemain, pemain apa, pemain bola basketball, jadi basketball players, berarti several basketball players, dari mana, Amerika, oke, okay. Several American basketball players, muda mereka coach, yaudah, young, several young American basketball players. Gede-gede coach, wah, enormous dong kalau gitu. Ya kan, boleh huge, boleh big, boleh tall. Ini bahasa ini aja, enormous itu sinonim dari gede ya. Enormous. Several enormous young American basketball players. Dan ngomong-ngomong orang pemain basket itu gede-gede ya. Shaquille O'Neal, Michael Jordan, yang kecil kan cuma Kobe Bryant ya, the late, almarhum. Itu doang yang kecil ya, kecil kecil lihat. Yang lainnya segede-gede waduh. Ya. Kemudian food, makanan. Some di sini tidak menyatakan beberapa tapi sedikit karena makanan kita bilang tidak bisa dihitung. Ya, kalau makanan secara keseluruhan ya, itu aturannya begitu. Jadi some food, sedikit makanan. Makanannya dari Thailand kok, ya, biasanya kita bilang Thai. Ya, Thai food, makanan Thailand, Indonesian food. Gitu ya. Enak coach, ya delicious atau yummy. Ya, jadi some delicious Thai food, gitu ya. Oke. Okay. Jadi food itu dalam grammar memang bisa dihitung, bisa tidak juga, begitu ya. Ini jadi kalau kita pakai some, bisa diartikan beberapa, bisa diartikan sedikit, gitu ya. Kalau untuk tidak bisa dihitung, jadinya sedikit. Kalau untuk bisa dihitung, jadinya beberapa. Itu kata some. Oke, okay, next. Ayo, jadi. Latihannya ini enggak untuk latihan nanti, latihannya maksudnya kosian nanti kasih di grup. Yang latihan begini, man, berarti kan tinggal tambahkan seorang pria, man, seorang pria yang ganteng gitu ya, jadi handsome man. Dari ini coach, dari Turkish berarti kan handsome Turkish man, ya kan begitu, paling enggak dua atau tiga gitu ya, girl, tadi udah gitu ya, a girl, a pretty girl, a pretty little girl, a pretty little Indian girl, ah gitu ya. Jadi artinya begitu, lihat ini, whale, a big whale, a big blue whale, ah gitu, tinggal dibikin begitu aja. Ini persen yang kasih data ini supaya bisa bikin latihan sendiri ya di grup. Oke, okay. Silakan ya. Ini begitu, ini latihannya ya. 1 until 9, you see number 1 until number 9. If you can arrange, then you read it aloud. There is a silver mirror expensive antik. Jadi question bilang pertama kasih apa? Cari kata bendanya dulu, headnya mana nih? Ada yang tahu? Headnya apa? Headnya apa? Ya, oke, okay, nomor satu headnya mirror, kaca. Ya, otomatis di depannya kita kasih ini dulu ya, aturannya kan persenan gitu ya. Headnya mirror, depannya kasih
little minors, dalam hal ini artikel an, jadi a mirror. Tapi kenapa ada an? Ya karena Pak Suze itu pasti kasih opini yang pasti bunyi depannya vokal. Antique, an antique mirror, ya, yeah. Atau an expensive, sorry, expensive opininya. Jadi an expensive mirror, ya, yeah. Baru umurnya antique, ya, yeah. An expensive antique mirror, baru warnanya kan, an expensive antique silver mirror. Urutannya kita lihat, ya, yeah. Dosas kom, ya yeah, kan, ada age dulu, baru color, dosas kom, komnya kan si color. Urutannya opinion dulu, baru expensive opinion, baru age, antique, baru color. An expensive antique silver mirror. Nomor satu. Ayo, nomor dua. Saya coach. Silakan, langsung baca. Beautiful old Italian car. Ya, yeah, gitu. Tinggal diurut-urut aja, good. Number three. Ayo. Cari hand-nya. Me coach. Yeah. All young American basketball players. Yeah. Tall, am young, I? Yeah. Okay. Tall young American basketball players. Tadi kan, opininya dia tall dulu, baru umur ya, age young, baru urutannya ini ya, negara ya, origin American, baru basketball players, so basketballnya itu dia purpose ya, baru player. Jadi headnya itu sudah players ya. Jadi tall young American basketball players. Number four. Rose coach. Yeah, Rose. A cute little brown dog. Yeah, a cute little brown dog. Yeah. Next, number five. Ada yang mau coba? Number 4, number 5, sorry. Ya, gini ya. Number 5 itu kita ambil dari head-nya adalah summer. Head itu adalah kata bendanya, yaitu summer ya, musim. Sorry. Ada summer, ada dress, tapi kita ambil yang dress. Dress itulah headnya, ya. Itu baju, ya. Berarti a dress, a-nya di depan, dress-nya di belakang. Nah, lalu kita taruh, ya. Ini ada silk, berarti terbuat dari sutra. Summer, musim panas. Nah, ini buat purpose, kepalingan musim panas. Berarti summer dress nanti. Baru silk, dan summer dress. Purple, warna. Berarti dia di luar nih. Berarti a purple silk summer dress kan dosas kom, ya, ada color, ada apa namanya material terbuat dari silk kan, komnya itu kan color, terus apa origin, tapi nggak ada origin di sini, mungkin nggak ada di dalam mana, terus materialnya silk, baru purpose, purposenya summer, berarti a purple silk summer dress, ya, gitu ya. Ayo number six. Ini coach mau share ini ya. Me coach, may yeah, I? Yeah, sure. A nice brown. Yeah. Okay. A nice brown. Six, yeah. A nice brown. A new table. A nice brown. Wooden new table. Okay. Brown. Oke ya, kita bahas ya. Head-nya adalah table, taruh di belakang. A-nya di depan, jadi a table. Tengah-tengahnya kita taruh yuk. Opininya apa di sini? Nice. Ya, jadi a nice table.
Lalu ada di situ new itu adalah age ya, bisa age ya, artinya umur gitu ya. Jadi a nice new table. Nah, baru kita kasih warnanya. A nice new brown table. Baru dia terbuat dari apa? Dari kayu. Nah, itu kan dia namanya material ya. Material itu kan material purpose itu di belakang-belakang itu. Ya, yang awal-awal itu opini umur ya, itu di depan-depan semua ini warna itu tengah-tengah. Ya, jadi a nice new brown wooden table. Gitu ya. Seven, ayo. Ya. Saya Pak. Tadi yang pertama. Sebelum Susi kayaknya. Yang sebelum Susi siapa tuh pertama? Ayo. A small black metal box. Ya, begitu. A small black metal box. Number 8. Ayo, number 8. Suci, Coach. Ayo, Suci. A yellow big sun umbrella. Number 9 ya. Oke. Okay. Suci, kasih opininya dulu. Yellow itu warna, color. Opininya ada di sini, opininya. Big kan umbrella kan? Ya, jadi yellow sun umbrella. Iya, big yellow sun umbrella. Sunnya itu kan untuk apa? Purpose-nya untuk matahari. Payung untuk menangkau sinar matahari maksudnya. Jadi big yellow sun umbrella, begitu ya. Yang nomor 8 belum nih, number 8. Ayo. Karin, Coach. Ya, Karin. Ayo. Interesting old French painting. Iya, betul. Thank you, Karin. Betul tuh ya. Nah, jadi kita coba satu lagi. Oke. Put the exhibit in the correct order. Ya, kalau ini direct. Cuma kita nggak direct ya. Sebutkan aja ya. Oke, okay. Number one. I bought a skirt. What kind of skirt? Okay, ini ya. A skirt. Sebenarnya ini kan kalimat, tapi ambil aja skirt. Terus ada depannya a skirt. Kasih opininya, ada nggak opini cari di sini? Ya, opini itu ya fashionable, ya fashionable kan kalau bahasa kita apa ya, fashionable, modern. Ya modern ya, modern ya fashionable. Lalu kasih warna dong, ya baru terbuat dari apa sih? Jadi a fashionable black silk skirt. Oke, okay. Number two. Saya, Coach. Ya, silakan. I love your comfortable brown boots. Ya, boots leather. Jadi sepatu boots dari okay. Ya, leather. Ya, leather itu dari kulit ya, kulit binatang. Oke, okay, thank you. Number 3. Suci, Coach. Suci, ya. This is an expensive gold Swiss watch. Ya. Oh ya, yeah. Sorry, tadi nomor 2 begini ya. Thank you, Susi ya, sebentar ya Susi ya. Tadi nomor 2, pas yang ada leathernya di bawah itu. I love your comfortable brown leather boots. Ya. Comfortable brown leather. Jadi sepatu boots dari kulit. I love your comfortable brown leather boots. Ya. Suci tadi bilang, this is an expensive gold Swiss watch, ya. Yeah. Jam tangan mahal, ya, yeah. Jam tangan dari Swiss, terbuat dari emas yang mahal. Number 4.
New German lovely. Ayo. Rose coach. Ya, Rose. Tom has got lovely new German car. Lovely new German car. Yes, okay. Berarti number one tadi pasien nggak baca longnya. Jadi I bought a fashionable long black silk skirt, gitu ya. Yes, number, sir. Yeah, thank you. Yang ini benar juga tadi ya. Yang lovely new German. Yeah, lovely new German. Number five. Red nice woolen. Yuli coach. Yeah, silakan. Look at that nice red woolen wool coat. Yeah, thank you. Look at that nice red woolen coat. Yeah, yeah, okay. Yeah, thank you. Yeah, look at that nice red woolen coat. Okay, number six. Blue bisa short. Lagi. Boleh. I love this elegant blue short cotton dress. Ya, kayaknya blue itu warna ya, short itu kan ukuran, jadi short dulu. Ya kan, dosa skom itu. Ya, ayo ulang lagi. I love this elegant short blue cotton dress. Ya, posisinya yang penting kita ingat ya, dosa skom gitu maksudnya. Tapi okay, coach. Iya, dosa skom itu kan abis determiner. Opinion, ya kan, terus size, ya, size itu kan tadi short, oke. Okay. Ya, tadi siapa nih, seven, no. Velvet Italian Freddy. Velvet itu warna, ya. Red velvet katanya, gitu ya. Ayo, ada yang mau? Coba. Silakan. Rose, can you try? Rose, yeah, Rose. Can I borrow your friendly velvet Italian bag? Iya, yeah. Otomatis begitu urutannya. Thank you. Number 8, blue baggy. Nomor 2 nih. Ya. Yeah. Yulia coach. Yeah, yeah. Hand me the baggy blue jeans. Yeah, yeah. Baggy ini apa namanya? Ini ya. Number 9 silver smart cuma 2 nih. Ayo. Suci coach. Silakan Suci. Dad, can I have that smart silver pen? Iya. Number 10. Thank you Suci. Number 10. Miss sir. Yes. Give me this discount with give me this beautiful ring wristwatch. Ada diamondnya bu. That beautiful diamond. Yeah. Number 10 sir. Yeah. And give me this beautiful ring discounts. Mangga. Diamond cuma beautiful, mana yang mau di luar taruhnya? Beautiful apa diamond dulu? And give me this beautiful ring. Ada diamondnya, di bawah nomor 10 ada diamondnya. Berarti diamond dan beautiful. Diamond dulu apa di beautiful dulu? Beautiful, ya, beautiful terus? Diamond. Ah, beautiful diamond ring. Yes, sir. Iya, thank you. Ya, oke. Okay. Jadi nanti question out dulu ya. Oke. Okay. Ya. Ya Wahidi. Oke, okay, sekarang ada yang mau tanya. Question belum share ini grup ya. Ada grup weekend class. Jadi materi hari ini bisa diulang di weekend class ya. Di grup WA. Yes, jadi kalau mau ya, kalau mau belajar lagi nanti ada asistennya question namanya Zulfi. Ya di sini dia ada tapi robotnya doang. Biar kan ya robotnya doang. Biar rekam ini nanti kalau sudah jadi biasanya butuh waktu berapa jam ya? Ini kan 2 jam ya presentasinya. Nah, nanti taruh di YouTube, dia taruh di grup. Dia tinggal nonton aja kalau ini untuk di video.
Terus kalau mau review lagi setelah apa, selain ini coach Andy bikin gambar, gambarnya bisa di share di grup ya. Kalau yang belum gabung, Sri Wahyuni Paul sudah gabung belum? Sudah. Ya, coba ini coach Andy kan sudah ya di grup, sir. Iya, di grup. Sudah, sir. Oke. Ya, jadi yang belum gabung, ini coach yang share ya. Semuanya sih rata-rata sudah gabung. Tapi nggak apa-apa. Cuma begini ya, kenapa coach yang nggak kasih ke grup-grup lainnya? Karena ini kan kita belajar hari ini. Kalau ditaruh di grup, kita review ya. Itu enak. Orang yang tidak ikut pelajaran tiba-tiba masuk, kan coach yang bilang kalau dia sudah paham nanti jadi paham bagus, tapi masih pemula belum ngerti gitu kan. Kalau kalian sudah ikut ini terus tanya coach ini apa nih, masih enak ya jawabnya karena masih nyambung ya. Kalau tanya lagi coach ini knowledge apa, coach ejekutif apa dari awal begitu-begitu, nggak ikut dia rupanya ya kan? Gitu sih maksudnya. Jadi pastinya bukan masalah kuantiti, jumlah ya, nggak masalah, mau cuma 10 orang juga, nggak masalah, ya. Yang penting ngerti gitu loh. Terus, ya, pasien share di sini ya, di ini, ininya. Ya, terus kalau nggak ngerti, tanya gitu loh, jangan jangan menemui, diin baik gitu loh, ngopi nggak ngopi. Ya. Oke, okay, sekarang pertanyaan silakan kita pesen kasih waktu mungkin 10 menit ya, nanti abis ini kosian ada kelas lagi sih, private class. Ya. So, I question about in meeting. I want homework a school for untuk mewawancarai saya punya tugas. Sir, saya punya tugas. Dikatakan gurunya coba wawancarai dulu orang yang pintar bahasa Inggris, terus saya merekam suara saya dengan orang yang pintar bahasa Inggris tersebut. Jadi sejauh mana saya bisa fasih seperti percakapan, sir? Ya, oke. Okay. Dia pertanyaan. Saya dalam hal itu. Pertanyaan kamu adalah kapan bisa fasih, gitu ya? Iya, bagaimana? Karena ini kan soal tugas kan, tapi takut salah seperti itu. Oke, saya jawab ya. Jadi gini, Sri Pak, ini jangan pikiran kefasihan dulu, ya. Fluensi itu didapat ketika kita sering bicara. Ya, kita gunakan bahasa Inggris ini. Jadi nggak ada cerita hari ini kamu belajar bahasa Inggris, besok sebentar lagi kamu langsung pasti. Ya Harry Potter pun nggak bisa merubah kamu seperti itu. Ya, jadi nggak ada cerita tuh kamu belajar ini langsung pasti, nggak. Kosen kan nggak bisa bikin kamu pasti. Tapi kosen tahu caranya bagaimana bisa ngomong pasti. Cuma itu butuh proses ya. Ya, bahasa Indomie katanya Indomie itu mie instan, itu cepat katanya. Tetap aja kita masak pakai masak air dulu, nggak kayak sosis yang langsung dilepet makanan begini. Artinya kalau kamu mau fasih butuh waktu. Kalau kamu tugas kamu hari ini, minggu ini bikin wawancara, kamu mau fasih, pasien nggak bisa kasih tips. Ya, tapi kalau kamu mau tanya fasihnya kapan, ya nanti ada proses yang mungkin tahun depan, mungkin. Oh, gitu bosan ya, tergantung kamu mau secepat apa fasihnya. Ya fasih itu didapat tadi ya, kalau saya ulang, harus melalui percakapan latihan setiap hari, setiap saat. Ya, hari ini kamu ngomong, besok langsung fasih, enggak begitu. Itu bukan makan cabai namanya ya. Nah, kalau kamu wawancara, sarannya positif wawancara saja, jangan mikirin fasih apa enggak. Yang penting dia ngerti kamu nanya apa. Itu intinya, komunikasi itu begitu. Kamu tanya, pasien ngerti. Ya, pasien jawab, kamu ngerti. Udah, itu kita terjadi komunikasi yang baik. Fasih itu nomor berikutnya. Oke?
Yes, sir. Iya, kalau mau fase ya nanti, ya tahun depan, 2-3 tahun, 3 tahun lagi, gitu kan. Coba tanya orang-orang yang bisa bahasa Inggris. Ya, enggak sebulan dua bulan tuh bikin fase begitu. Pastian aja belajar accent British itu enggak sebulan dua bulan loh, ya lama. Makanya ini American, ini British. Ini American, ini British. Pastian juga begitu, itu belajarnya lama gitu loh. Ya, bukan berarti kalian enggak bisa cepat, bisa, silakan saja kalau mau. Tapi harus aktif tiap hari. Ya, kalau untuk komunikasi ke orang, enggak, jangan mikirin fase enggak, tanya. Ya, jangan mikirin salah juga, salah atau benar nih grammarnya. Tanya aja. Kalau dia ngerti, itu sudah bagus komunikasinya. Kan tujuannya komunikasi kan, pribadi. Yes. Ya udah. Yes, you do that. Don't mind about the fluency. You get your fluency later by the process, of course. Yeah, a year, 2 years, 3 years, I don't know. You decide yourself. Yeah, how long do you want to be fluent to speak English? Okay, you are the one who decide. I will show you the way, I will show you the method, but you're the only one who can decide. You want to be fluent fast, quickly, immediately, or whenever you want. It's up to you. Okay, so what you need? Yes, sir. Okay, next question. Suci, coach. Yeah, Suci. Yeah, Suci, Pak Zed. Suci, Pak Zed. Yeah. First, I want to thank you for the lesson, coach. It's very meaningful to me. Yes. And for the question, what is the modifier? And okay. And the second line is, ketika ada dua opinion di adjective order ya, semisal ada sebuah mobil yang cantik dan mahal, itu mana yang lebih dulu didahulukan? Coach, misal yeah. A car expensive beautiful atau a beautiful expensive car. Oke. Okay. Antara beautiful sama expensive itu. Terima kasih. Ya, oke. Nota. Oke, yang pertama. The first one, modifier. Ya. Yeah. Modifier is modifier. A word to modify. To explain. Jadi kata kuncinya di situ. Modify itu apa sih? Itu menjelaskan. Jadi kata yang menjelaskan, menerangkan. Ya. Kalau tadi misalnya kita ambil car. A car, sebuah mobil. Nah, mobil itu kita sebuah, ada cuma satu mobilnya. Nah, itulah a-nya sebagai modifier. Juga adjective, ya. Adjective itu juga modifier. Misalnya car, red car. Nah, red car, red-nya itu sebagai modifier yang menjelaskan mobil itu. Jadi modify itu explain, give information more about, gitu ya, itu modify. Jadi kalau ketemu kata-kata modifiers, modify, jadi kata modify menjelaskan. Modifiers, jadi ini kata yang menjelaskan, gitu ya. Fungsi kata ini adalah menjelaskan, itu modify. Ya, seperti adjective itu modify noun. Ya, artikel itu modify noun juga, gitu, makanya modifiers namanya, ya. Oke, satu. Kedua, expensive sama menarik ya. Yes, itu ya, expensive dan beautiful, cantik. Oke. Ya, bagus, sir. Ya, kalau ada dua kata setara, ya, misalnya kalau kasusnya Suci, mobil yang bagus dan mahal. Dua-duanya nih opinion. Ini bagaimana? Itu sambung dengan kata N, karena mereka setara. Ya. Jadi beautiful and expensive car. Boleh juga enggak pakai N. Boleh tempatkan yang mana duluan, dua-duanya sama karena setara. Setara itu mau di tempat yang ini sama aja, gitu ya. A beautiful expensive car atau expensive beautiful car. Kalau setara ya. Sekali lagi ya, setara. Nah, umumnya karena setara umumnya kita pakai sama seperti begini, warnanya merah sama biru, jadi kita nggak bilang red blue car tapi red and blue car karena setara kan, sama-sama warna gitu. Jadi untuk yang setara pasien sarankan pakai N. Bisa nggak pakai D? Bisa, tapi kan
kayak kasusnya warna tadi, red blue car, ya, red and blue car, itu biasanya begitu kita bilangnya. Jadi gitu Suci. Oke, thank you coach. Ya, yeah, you're welcome. Ya, yeah. Pak Zain. Ya, yeah, you are about to ask something, right, Pak Zain? Ya, yeah, Pak Zain. Tadi Pak Zain mau tanya, cuma Suci duluan, jadi kalau bilang Suci dulu. Suaranya sih gitu ya. Oke, okay, other question. Do you have any question? May I ask? Sure, ask. I would like to talk about modifier the. Yeah. The. Is there any specific usage for the? I mean, in case of using a and an, there is regulation that we will use saying a for vocal sound and an for consonant sound. Yes. Is there any specific regulation for usage of the? Can we say the amazing picture or the amazing picture? Thank you. Okay. Yeah, for the article the, for example, when you say I have a dog, when I repeat to say a dog again, I don't say I a dog name, it's going to say the dog name because I already mentioned first. So in English, when we say the first, yeah, because I have a dog is common, and then I go to specific dog, it's my dog, so the dog's name is Bumpy, for example, or Fluffy, or whatever the name. So that's the way we say the first time we say or a. Yeah, we use for the using the consonant sound, okay, dog, a dog. But if I have an elephant, for example, so I say an elephant, I have an elephant, the elephant, okay, like that. And the and the, that's the same. When we say the words in a vowel sound, like elephant, we say the elephant, the orange, the apple. But when we say consonant, we say the book. Even for the, yeah, the, what's that, the can, the smartphone, the laptop, like that. But when we say with the vowel sound, say the, okay? So one more time, we use the article the when we have said, or it is, everybody knows about that noun. For example, sun, we can say the sun because everybody knows sun. We have one and only sun. Moon, we have only one such light, moon. So the moon, okay? But in the sentence, and it is a conversation, when we say something, then we try to repeat or we try to explain again. Yeah, like I told you before, a dog, I have a dog. The dog's name is Fluffy, like that. So when I say again, I don't use the again, I use the, because it's specific to the dog that I'm talking about, okay? And how to read that one, can be the, can be the, depends on the words that follow by the article the. If it is vowel sounds, you say the article. When you say it's a consonant sound, you say the, yeah? The modifier, like that. Okay. So any more? Yeah. Pak Hartomo. Okay. Thank you. Yeah. Thank you're you. You're welcome. I can get it. Thank you. Pak Zain, coach. Yeah. Pak Zain. Okay. What about the word silk? Does it belong to color or material? Karena silk kan bisa punya arti sutra ya. Okay. Yeah. Thank you. Okay. Mostly silk is silk, yeah. We know as the material sutra. It's from the cocoon. Jadi dari ulat sutra ya. That's what we say as a material.
like sometimes like this, silver. Silver, sometimes silver can be color, yeah. Or, I'm not sure, somebody say like, can be, I forget, yeah, I have read this one all about the silver. Say like this, orange. Orange can be color, can be noun. Yeah, when we say an orange, of course it is a noun. But when we put orange as a color, so it is an orange orange. Yeah, that's it. So silk, it is a material. So you say silk, a cloth, okay? Another word for silk, wait. I'm not sure for the noun for the silk, okay? Because mostly we use this as a material, yeah? But it can be other meanings because, you know, yeah, one word can be another meaning. It's a homonym, yeah? One word can be different uses. Okay, mostly over here is a fiber produced by the cocoon, yeah, silkworms. Ulat sutra, yeah, dengan silkworms. And can be garments, okay? Yeah, the clothes. Okay, what else? Another silk, yeah, this is, I found it. This is British, but in British, it is informal. In British, when you say silk, it means a queen or king's council. So the queen will have the meeting with the silk. Okay, but this is in British only, okay? But mostly in American and in mostly in English-speaking country, they use silk as a sutra, okay? Yeah, that's it, okay? Yeah, anything yet, Pak Zen? Okay, thank you. You're welcome. Okay, one more question. Budili, Coach? Yeah, Budili. Ini kan kita belajar tentang noun phrase ya kan, Coach? Yeah. Saya dengar verb phrase atau auxiliary phrase. Itu boleh terangkan dikit, Coach? Itu garis besarnya itu perbedaannya bagaimana ya? Kayaknya verb phrase sama adverb phrase kali, Bu. Auxiliary phrase itu ada atau nggak ada ya, Coach? Begini ya, begini. Phrases yeah. Itu paling tidak ada 8 tadi kita bahas ya. Ya, non phrase. Jadi semua part of speech itu hampir, bukan semua ya, hampir semua ada phrase-phrasenya. Satu noun, non phrase. Ya. Jadi kalau kata kita bilang car tadi, beautiful car, a beautiful car. Okay. Kemudian, adjective. Kata sifat itu bisa dikasih jadi adjective phrase bisa. Jadi misalnya tadi ya, kalau adjective misalnya pretty, very pretty, sangat cantik. Nah itulah apa namanya adjective phrase. Lalu verb phrase, ya frase kata kerja. Ya biasanya dia, misalnya kata kerja itu biasanya dia bare verb, kata kerja dasar ya, yang infinitif aja ya tanpa to. Misalnya walk, berjalan. Nah, kalau kita mau pakaikan dia jadi frase, berarti am walking, atau is walking, atau are walking, tergantung nanti subjeknya. Tapi dipotong segitu aja, itulah dia verb phrase. Atau will walk, atau is going to walk, gitu ya. Ini otomatis jadi verb phrase. Ingat ya, phrase itu apa? Phrase itu adalah dua kata atau lebih. Ya, yang satu ada head-nya. Kalau non-phrase ya, head-nya noun. Kalau verb phrase, head-nya adalah verb. Kalau tadi adjective ya, adjective-nya adalah head. Nah, umumnya kalau noun, verb, dan adverb, dan adjective itu modifier. Nah, ini modifier. Modifier-nya di depan, head-nya di belakang. Ya, ulang lagi, kalau noun-nya misalnya car, modifier-nya di depan. Jadi, beautiful car, red car, expensive car. Kalau di verb phrase, ya, kata walk itu, ya, will walk,
am walking, is walking, ya, must walk, should walk. Nah, walknya tetap di headnya di belakang nih, di depannya modifier. Nah, begitu juga misalnya adverb, adverbial phrase atau adverb ya, bukan adverbial, adverb phrase. Misalnya kita ambil misalnya hot, kita main occasionally, biasanya depannya kasih very, boleh ya, very occasionally. Jadi adverb sama adverb, headnya tetap di belakang, dikasih adverb lagi di depan, itu namanya adverb phrase. Begitu juga adjective, pretty, kasih very pretty, extremely hot, ya. Jadi di depannya dikasih modifier. Nah, khusus yang preposition, prepositional phrase, preposisinya di depan, itu headnya malah, yang belakangnya malah modifier. Karena misalnya on, ya, on the wall, ya, the wall-nya itu modifier malah, ya, on-nya itu. Kecuali yang preposition, yang lainnya semuanya modifier di depan, ya, posisinya begini kalau posisi. Kemudian, ya, on the wall, in the kitchen, at the park, at the hospital, in the cinema, nah, itu semuanya preposition, kan ada on, in, at, above, below, nah itu preposisi pada depan. Lalu ada lagi, kalau auxiliary itu begini Bu, auxiliary cuma dua, ya, satu namanya auxiliary verb, itu ada be, do, have, gampang ingatnya begitu ya, be, do, have, be nya to be, presentnya is, am, are, past tense nya was, were, past participle-nya been, ya, ada have, had, have itu kalau presentnya bisa have sama has, ya, have, had, past participle-nya had juga, be, do, have, be, do, do-nya, do, do, does, itu present, did, past tense, done, ya, tapi di sini pakainya do, did aja ya, do dan did. Kenapa? Karena ini kata bantu, kata kerja, kan auxiliary verb, kata kerja bantu, dia membantu kata kerja. Kalau kita bilang I go to school, begitu bikin negatifnya I don't go to school, ada don di situ tiba-tiba, itulah dia auxiliary verb. Ya, pertama auxiliary verb. Ya, I student, harus ada auxiliary verbnya, I am student. Nah, kedua, tadi auxiliary verb, yang kedua adalah modal auxiliary. Ya, dia kata bantu modal, ya, ibaratnya bahasa Indonesia kalau kita gampang dikasih modal lagi, kata kerja. Misalnya saya pergi, saya bisa pergi, I can go. Saya harus pergi, I must go. Jadi can, must itu adalah auxiliary, tapi modal. Nah, kalau auxiliary verb, auxiliary phrase, mungkin yang dimaksud tadi auxiliary phrase-nya itu lebih kena ke verb phrase ya. Karena tadi must go, can sleep, should find, mungkin itu Bu. Yang dimaksudkan mungkin itu. Gitu Bu Dili. Tapi kalau auxiliary phrase, saya nggak tahu, mungkin saya lewat masalah itu ya. Maksudnya nggak kebaca sama saya. Tapi setahu saya kalau namanya phrases itu ya 8 itu yang umum yang dipelajari. Yang kita bahas tadi ya, ada to infinitive phrase, ada gerund phrase, bahkan ada past participle. Itu juga jarang dipakai karena buat advance. Tapi kalau auxiliary phrase, saya juga kok kayaknya baru dengar gitu ya. Kalau auxiliary verbs, ya itu yang saya bilang tadi. Ya, atau mungkin yang dimaksudkan adalah verb phrase. Karena ada auxiliary di situ. Begitu Bu Dili. Okay, thank you coach. Yeah, you're welcome. Okay. One more question please, sir. Okay, let's see. I have typed at the chat. Could you please read? Okay, pria Korea tinggi yang tampan. Kita mulai dari pria sebagai head-nya. Seorang pria, berarti katakanlah dia pria to man. Berarti seorang pria, man, ya. Korea itu kan dia dari asalnya ya, berarti origin. Ya, berarti kalau kita mau bikin a Korean man. Ya, tinggi, ini kan dia sebagai size ya. Tampan itu opinion. Nah, itu tampan taruh di depan. Ulang lagi ya, jadi kalau seorang pria, a man, kasih tampannya dulu, ya, a handsome man, baru kasih size-nya dia, tinggi, berarti handsome, tall,
man, baru asal negaranya dia, Korea. A handsome, tall Korean man. Urutannya, biar leksi gampang ingat, dosascom. Ya, dosascom itu di bitter minus. A and the, O-nya opinion. Ya, opinion itu tadi beautiful, pretty, handsome. Ya, O-nya nanti, opinion tadi udah dosas. S-nya pertama adalah size, baru size-nya tinggi, pendek, kecil, itu. Nanti sampai com-nya itu ada, apa namanya, com, C-nya. C sama O-nya itu origin. Dia asalnya dari mana? Dari Korea, dari Indonesia. Jadi urutannya udah jelas ya. Dosascom, tinggal dihafalkan sama Lexi, dosascom. D-nya apa? Determinus, O-nya opinion, S-nya size gitu ya. A-nya age. Dosas, S-nya satu lagi, shape. Ya. Com, C-nya color, warna. O-nya origin, asal dari mana? Ya. M-nya material. Ini bahannya dari apa? Dari plastik, dari kayu, dari apa? Sama P, purpose, untuk apa sih itu? Gitu ya, untuk sekolah, untuk belajar, kan gitu. Baru terakhir noun, noun itu kan memang at-nya. Nah ini jadi noun phrase. Begitu Lexi. Ya, oke, kayaknya question sudah selesai. Kita sudah sampai jam 10.30 ya. Question bilang sampai jam 10 ya. Inilah question, kalau ngomong kadang-kadang istri juga, ini jangan orang ingin kelamaan. Saya bilang kalau orang yang mau denger ya nggak apa-apa juga sih. Okay. Yeah. Thank you, sir. Welcome. Okay, we meet again. Okay, on Tuesday night probably. Yeah, insyaallah. I have Tuesday night class. I will share. Yeah, hopefully I can share to your WhatsApp group, but I think I share in the group. Okay, you check the group. I will share Tuesday night class with Christian. I'll be thinking about the topic for the on Tuesday, and next Saturday we will have another class. Then, but December 5th, we will not have a weekend class because I have to go to attend my cousin's wedding party. So next week, next Saturday will be another class. Okay, Tuesday night we still have Tuesday night class and discuss in the group. I will share the materials in the group. Okay, thank you for your participation today. Take care. Keep the health protocol. Thank you, coach. Yeah, and ask if you don't understand. See you later in WhatsApp group. Bye bye. Good afternoon. May God bless you all. Bye. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. Welcome. Thank you, Michelle. Yeah, you're welcome all. Thank you, coach.